الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسي المبديء المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده Oh.
de hasretin var. Yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message. Brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, Ya Muhammad. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. محبت کی مہک سے یہ زمین و آسمان آباد ہے. رحمت کی برسات آتی ہے دل و جان. یا رسول اللہ ایوہ المختار فینا زادنا الحب حنینا جئتنا بالخير دینا یا ختام المرسلین یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات الله علیکا یا نبی سلام علیکا يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أستغفر الله إن الله كان توابا. 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 أستغفر الله
كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا ku meminta ku bermanja ku rindu ku kasihi ku sanjungi ku agungi di hatiku kau abadi astaghfirullah innallah kana tawwaba astaghfirullah innallah kana tawwaba Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurniaan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, masih lagi kita bertemu lagi walaupun hampir dah setahun lebih tak kita temu . Jadi alhamdulillah, hari ini adalah khusus umrah pertama daripada travelconnect.sg yang mana setelah sekian lama menyepi, dah lama berehat, dah lama dah kita menutup tirai. Lalu hari ini kita membuka tirai kita kembali dengan adanya berita-berita. InsyaAllah umrah akan boleh dilaksanakan dalam masa yang terdekat ini insyaAllah. Jadi hari ini sebelum kita mulakan apa-apa perkongsian, insyaAllah sama-sama kita berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar kita hati ini sentiasa tenang, agar kita hati ini sentiasa mengikut kepada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagi-lagi dalam keadaan yang pandemik 19 ini, COVID-19 ini membuatkan kita rasa resah, rasa gelisah. Jadi ada orang yang sakit, ada pula kita merisaukan ahli keluarga kita takut-takut yang terkena penyakit COVID-19, ada yang sudah terkena masih menjaga. InsyaAllah dengan ini sama-sama kita berselawat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ketenangan dalam diri kita ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi sallam alaika. Ya Rasul sallam alaika. Ya Habib sallam alaika.
صلوات الله عليك، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلم عليك، يا رسول سلم عليك، يا حبيب سلم عليك، صلوات الله عليك، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلم عليك، يا رسول سلم عليك، يا حبيب سلم عليك، صلوات الله عليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini insyaAllah kita akan bersama-sama dikongsi mengenai khusus umrah tahun ini 2021. Jadi dengan ini ada banyak persoalan, yang mana adakah umrah sudah boleh dilakukan, apakah umrah ini masih sama dengan umrah-umrah sebelum kita hadapi COVID-19 dan sebagainya. Jadi insyaAllah hari ini sedikit sebanyaklah sebelum kita mulakan kelas, saya terangkan sedikit sebanyak mengenai info pemberitahuan barulah mengenai umrah-umrah ini. Jadi yang pertamanya insyaAllah kita nak beritahu untuk travelconnect.sg, pejabat kami sudah pun berpindah daripada Central Port di Gelang ke 99 Arab Street, daerah Bugis. Jadi insyaAllah bagi jemaah yang mungkin hendak datang ke office untuk inquiry dan sebagainya, boleh hubungi kami di talian 96987771 ataupun mungkin boleh nak datang ke office, boleh buat appointment. Kita sudah letak link ya di live ini. Jadi situ ada link untuk buat appointment bagi siapa yang nak datang ke office kami untuk bertemu kami, untuk bertanyakan lebih banyak lagi informasi mengenai ibadah umrah ataupun perjalanan umrah. Jadi hari ini kita akan mula khusus umrah, yang di mana ada 3 sesi
iaitu sesi pertama pada 30 Oktober hari inilah ya. Jadi pada sesi kedua pada 6 November dan sesi ketiga pula pada 13 November dan insya-Allah ia akan berterusan ya. Jadi maksudnya selepas selesai sudah sesi ketiga, kita akan mula kembali pada sesi pertama bagi siapa yang mungkin terlepas ataupun mungkin waktu itu ada informasi-informasi terbaru yang ingin kita kongsikan. InsyaAllah kita akan bertemu di Facebook Live travelconnect.sg. Jadi alhamdulillah bersama saya lagi Muhammad Nafis bin Abdul Rahman, saya selaku pegawai lah ya umrah untuk travelconnect.sg, yang mana insyaAllah kita akan mula sebenarnya trip pertama kami pada minggu hadapan, yang di mana kalau nak katakan trip umrah ini sama ketat dengan trip-trip yang sebelum ini, sebelum COVID-19, definitely ya, sudah pasti amatlah berbeza. Dan pada kali ini kemungkinan besar perjalanan kita ini lebih kepada kita nak tahu ya, apakah perbezaan dari segi visanya, ada yang menggunakan tourist visa, ada yang menggunakan umrah visa. Dan sedia maklum, regulation ataupun undang-undang daripada pihak Saudi ataupun Ministry of Hajj and Umrah ini sering bertukar mengikut pada masa dan juga keadaan. Jadi tak semestinya pada hari ini kita beritahu pada info masa terbaru pada hari ini ia akan sama pada bulan hadapan. Tidak, kemungkinan dia akan bertukar lagi. Dengan itu, sering-seringlah ke travelconnect.sg, Facebook kami ataupun Instagram kami, yang di mana kami akan sentiasa update mengenai perkembangan ibadah umrah yang akan datang insya-Allah. Jadi pada minggu hadapan adalah umrah pertama kami. Doakan pada kami agar kami dapat belajar juga apakah perbezaannya dan juga perjalanan umrah ini mungkin berbeza kan. Sekarang dah nak kena buat booking untuk laksanakan solat 5 waktu di masjid pun nak kena booking. Jadi ini ada perkara-perkara yang baru yang di mana kita sentiasa dengar dan juga kita dapat baca di berita, namun kita perlu juga untuk merasa sendiri bagaimana perjalanan tersebut akan dilakukan. Dengan itu insya-Allah ya, tim kami dan juga ada para jemaah yang sudi bersama kami to take the challenge, to take the risk together untuk tahu lebih mendalam apakah perjalanan umrah yang bakal menanti kita. Dan ya, insya-Allah doakan pada kami semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar supaya boleh menjadikan sebagai pelajaran untuk trip-trip yang seterusnya. Jadi kita tahu ya perjalanannya. Baik. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ya, bagi siapa yang mungkin akan berangkat tak lama lagi ataupun belum lagi nak berangkat, sama-samalah kita doa agar kita dapat menjadi tetamu-tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat datang bakal tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dengan niat, walaupun memang betulnya akan datang ke Masjidil Haram tak lama lagi, sama-samalah kita mengharapkan agar kita ni semua diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap niat kita ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi nak dikongsikan sebagai dalil ya. Jadi ibadah umrah ini bukan ibadah yang dibuat-buat direka-reka, namun ia adalah ibadah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sudah pun memberitahu kepada umatnya, kepada hamba-hambanya supaya mengerjakanlah ibadah haji dan umrah. Kalau kita lihat pada dalil surah Al-Baqarah ayat ke-196, sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan ini dia maklum bahawa ibadah umrah dan haji ini bukannya ibadah yang kita rasa menaikkan kita punya pangkat dan darjat sesama umat. Tidak. Ya, kita manusia dengan manusia ni sama saja. Kalau dapat pergi ibadah umrah ini adalah satu perkara yang sangat baik, sangat mulia. Namun bagi siapa yang belum lagi mampu, sentiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dapat kita tunaikan ibadah haji dan umrah. Kerana apa ibadah haji dan umrah ini, salah satu syaratnya adalah haruslah dalam keadaan yang mampu. Jadi kalau tak mampu itu janganlah sampai nak mencuri dan segalanya untuk pergi haji dan umrah. Tidak, maksudnya apa? Kita ni sebagai tetamu belum lagi dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk datang ke Masjidil Haram. Sebab-sebabnya hanya Allah saja yang tahu. Namun tak kiralah kita sebagai seorang hambanya yang mungkin kita rasa, oh aku ni pahala dah rasa banyak lah, tetapi kenapa ni tak dapat pergi? Ada rezeki, ada kesihatan, tak dapat pergi. Bila nak pergi je, ada je halangan. Namun pun begitu, ada pula orang yang rasa miskin,
tak ada duit, rasa memang tak mencukupilah untuk buat ibadah umrah. Tiba-tiba datang rezeki yang mendatang, dapat pergi ibadah, buat ibadah umrah. Ini semua adalah rezeki masing-masing yang di mana sentiasa kena berdoa kepada Allah SWT. Namun begitu, kalau dapat pergi untuk melaksanakan ibadah umrah ataupun haji ini, hati kita mestilah bersih, hati kita ni mestilah dijaga dengan baik supaya tidak ada rasa riak, tidak ada rasa takabur. Wah, aku nanti pergi umrah, ya, aku jadi insan yang mulia, lagi mulia daripada engkau lah Ahmad. Contohlah kita guna nama Ahmad, ya. Tidak boleh macam gitu. Kerana apa? Itu bukan kayu ukur kita kenapa kita pergi melaksanakan ibadah haji dan umrah. Jadi kita pergi haji dengan umrah ini semata-mata untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling utama. Kemudian kita apabila nak melaksanakan ibadah umrah ataupun ibadah haji, kita mestilah keluarkan wang ringgit kita, ya tak? Sebab itu dalam syaratnya apabila kita berkemampuan. Apabila kita berkemampuan, memanglah kita kaya ataupun kita ada kelebihan. Namun apabila dah mulakan perbelanjaan, dah rasa pula detik tu dalam hati ni, alamak, banyak pula benda duit nak kena keluar ni, alamak, macam menyesal lah. Ada yang perasaan sedemikian rupa. Namun kita nak kena faham mengikut pada hadis riwayat Imam Abi Syaibah dan juga Imam Ahmad, yang di mana apabila kita mengeluarkan perbelanjaan untuk keperluan haji, sama dia punya darjat dia ataupun sama dia punya profit, keuntungan dia mengeluarkan untuk perang sabil, iaitu satu dirham ni menjadi 700 kali ganda. Jadi walaupun $1 tu kita belanja untuk buat haji ataupun ibadah umrah, kita dapat pahala yang sangat banyak. Belum pergi, dah dapat pahala. Alhamdulillah, ini semua adalah jalan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala nak tambahkan lagi amal ibadah kita. Untuk apa? Untuk menutupi dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Banyak dah dosa-dosa yang telah kita lakukan yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja untuk lakukannya. Dengan ini, inilah jalan yang Allah berikan kepada kita. Belum buat umrah, kita keluarkan duit untuk ibadah umrah, dapat pahala. Nah, ya. Baik, jadi kita jangan rasa menyesal, jangan rasa sedih, jangan rasa macam asyik rasa tak cukup, ya. Beli beg, beli telekung, telekung pula nak 9 telekung nak bawa pergi umrah. Ada yang pakcik-pakcik nak beli 7 baju untuk buat solat dan sebagainya. Ini semua adalah perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang mungkin kita rasa benda ni very petty, sikit je, tapi sebenarnya pahala sangat besar. Namun jangan sampai terjerumus dalam keadaan seorang yang membazir. Itu tak bolehlah, ya, berpada-pada. Baik. Seterusnya hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan juga daripada Imam Ibn Majah, yang mana orang-orang yang mengerjakan haji dan umrah ini merupakan duta-duta Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila mereka memohon kepada Allah, pastinya Allah akan kabulkan, dan apabila mereka meminta ampun, pastilah diampuninya. InsyaAllah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah keistimewaan apabila kita melaksanakan haji dan juga umrah. Apabila kita lakukan ibadah haji umrah ini, kita menjadi duta-duta Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jadi tetamu yang kehormat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga menceritakan bahawa kita ni harus menghormati, ya, para jiran-jiran, tetangga kita dan juga tetamu kita. Kita nak kena layan sebaik-baiknya. Dengan ini, apabila kita menjadi tetamu Allah, Allah dah jemput kita, kita datang kepada Allah SWT dengan penuh harapan kita, ya, dengan penuh hajat kita, dengan penuh doa-doa kita, dengan penuh pengampunan, ya. InsyaAllah Allah akan terima kesemuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Seterusnya, hadis riwayat daripada Imam An-Nasa'i juga, jihad bagi seorang, bagi orang yang tua, bagi yang kanak-kanak, budak-budak muda atau orang yang lemah ataupun wanita adalah dengan melakukan haji dan juga umrah. Macam keadaan kita sekarang ni lah, ya, tidak ada peperangan, alhamdulillah, ya. Jadi dengan ini, apakah salah satu jihad daripada orang-orang yang mungkin tidak menghadapi peperangan dalam Islam, iaitu caranya adalah dengan melaksanakan ibadah haji dan juga umrah, kerana ia adalah satu jihad. Jihad, ibadah umrah dan haji ni banyak dia punya, kata orang tu, ujian-ujian yang akan kita hadapi. Sebagai contoh, ujian kesihatan kita, ujian kewangan kita. Nanti insyaAllah kita akan kongsikan lagi apakah ujian-ujian yang akan kita hadapi. Baik.
Apabila kita hendak melakukan ibadah umrah ataupun haji, secara khususnya kita kenalah mempersiapkan diri kita sebaik mungkin kita. Ya, apakah perkara-perkara yang harus kita mempersiapkan diri kita? Salah satunya adalah kesihatan kita. Kita haruslah menjaga keadaan diri kita dan juga keluarga kita sebaik mungkin. Kita nak melaksanakan ibadah umrah, bahkan ia adalah satu fardu ke atas diri kita untuk menjaga badan kita. Dengan jangan makan makanan yang terlampau manis sangat, banyak-banyak tak bagus, kena diabetes, nak kena jaga kita punya diri kita, nak kena selalu beriadah, nak kena exercise dan sebagainya. Walaupun kita rasa, oh Allah, tak ada masa lah nak exercise dan sebagainya. Bahkan exercise ini adalah salah satu benda sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan exercise, ya, melakukan sports, boxing, swimming dan sebagainya. Ini semua adalah perkara-perkara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan setakat happy bersukan. Tetapi dengan menyihatkan badan kita itu adalah sunnah juga oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga pemakanan kita. Itu pun penting juga. Jadi kurangkanlah makanan fast food. Ini sebagai contoh-contoh saja. Ya, kita pun kadang-kadang makan juga, tetapi tak selalu. Seterusnya adalah kewangan kita. Kita nak siapkan diri kita dengan dari segi kewangan. Nak buat umrah mestilah dengan berduit. Takkan nak pakai daun pula kan? Takkan datang sana pakai daun, kira berapa daun ni? 3 daun. Oh, senang ni semua orang. Habis botak pokok-pokok yang ada kat Singapura ni, ya. Jadi dengan itu kena persiapan di segi kewangan. Apakah maksudnya itu? Maksudnya adalah selain daripada mengumpul wang khusus untuk buat umrah, kita juga harus melunaskan hutang-hutang kita terdahulu. Ini adalah satu kewajipan ke atas seorang mukmin, seorang muslim untuk melunaskan hutang-hutang mereka. Nak pergi umrah, mestilah nak kena bayar hutang. Tak semestinya umrah lah, mana-mana pun kalau kita berhutang harus dilunaskan dahulu. Kerana apa? Ini adalah satu perkara yang sangat penting. Islam menitik beratkan dalam bab hutang. Bahkan dalam Al-Quranul Karim ada satu ayat ini khusus menerangkan mengenai bab hutang. Satu ayat memakan sampai satu muka surat. Biasanya kalau kita baca Al-Quran, satu muka surat tu adalah dalam 12 ayat, 40 ayat, 30 ayat kan. Tetapi ada satu ayat khusus menerangkan mengenai bab hutang. Satu ayat penuh satu muka surat. Begitu pentingnya Islam, begitu menitik beratnya Islam dalam melunaskan, ya, hutang-hutang yang kita ada. Kerana di akhirat kelak nanti, apabila kita dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hutang adalah salah satu daripada punca kita tak dapat menembusi ataupun tak dapat masuk ke syurga kelak. Tergantung kita kat sana, nak kena cari orang kita hutang, nak kena bayar hutang dia dengan apa? Dengan pahala kita. Pahala kita kumpul banyak-banyak, sepatutnya dekat dunia inilah kita settlekan hutang. Jadi kat akhirat dapatlah, ya, simpanan pahala-pahala kita. Namun begitu, sebab kita tak bayar hutang dekat dunia, dekat akhirat sibuk dia ke sana kemari, cari dia timur ke barat, ya, membayar hutangnya bukan dengan duit. Dekat akhirat mana pakai duit lagi? Dekat akhirat dah guna pahala dan dosa. Bayar dengan pahala. Banyak orang lagi dihutang, banyaklah pahala dibayar. Sehingga kalau tak ada pahala lagi untuk dibayar, maka dosa orang yang kita hutang tu kita ambil. Na'uzubillah min zalik. Semoga kita tidak terjerumus hingga ke situasi tersebut. Kita hutang walaupun 5 sen, kembalikanlah kepada siapa yang kita hutang tu. Kita tak tahu orang tu halalkan ke tidak. Dengan ini, secara kepentingannya, tunaikan dulu hutang kita. Lunaskan dulu hutang kita. Namun begitu, kalau hutang kita dah terlampau sangat banyak, contoh memang besar lah, walaupun dengan satu orang, tapi besar jumlahnya. Sebagai contoh, kita hutang sampai $50,000. Ya, sebagai contoh. Kemudian kita janjilah setiap bulan tu kita bayar 500, 500, 500. Sampai umur ke 65 tahun dapat duit CPF. Alhamdulillah. Ya, tetapi duit tu cukup-cukup di antara bayar hutang ataupun cukup-cukup dia nak buat umrah. Mana satu yang dipilih? Sepatutnya dia membayar hutang dulu.
Tetapi boleh juga negotiate. Ya, tanya dengan orang yang kita hutang ini. Wahai Tuan Ahmad, aku ni hutang baki ada lagi RM20,000 sebagai contoh. Jadi aku ada betul-betul RM20,000 ni. Tapi aku teringin sangat nak buat umrah. Kalau tak, aku rasa tak dapatlah aku melaksanakan ibadah umrah ini. Kalau tak sekarang. Kerana sekarang ni aku sihat lagi. Takut kalau aku dah bayang kau RM20,000 ini, maskan masa mungkin lagi 5 tahun hingga 10 tahun untuk aku simpan untuk buat umrah. Nah, boleh tak aku buat umrah dulu? Kemudian apabila aku pulang nanti aku continue bayar balik. Nah, boleh, tak ada masalah. Macam gitulah. Boleh negotiate. Ya, tak jadi masalah. Baik, dari segi mentaliti kita juga haruslah kita kena kuat mental kita. Kita tahu bahawa satu ibadah umrah haji dan juga umrah ini adalah perjalanan yang dinamakan sebagai jihad. Jadi jihad ini bukannya setakat di mulut saja, jihad, 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 tak ada apa-apa. Tapi jihad ini adalah satu pengorbanan. Jadi kita tahu, wah, mesti susah ni, nak kena bersabar, nak kena sentiasa bersyukur, nak kena sentiasa mengawal emosi kita dan sebagainya. Ini semua mentaliti nak kena ada sebelum kita terus melaksanakan ibadah umrah ataupun haji. Jadi apabila kita sudah melepasi praktis ini atau melepasi ujian ini, maka apabila kita pulang ke Singapura, kita akan kekalkan perasaan, memupuk sifat sabar, syukur, kekuatan mentaliti, iman nak kena kuat dan sebagainya. Kita berterusan sampai ke akhir hayat kita. Kerana ibadah umrah dan haji ini bukannya titik nokta, full stop. Dah pergi haji, pergi umrah ni dah jadi baiklah, tak ada apa-apa. Tidak. Apabila kita pulang umrah dan juga haji, kita start balik kita perjalanan hidup kita yang biasa. Bangun pagi, gosok gigi. Gosok gigi pun nak bilang. Bangun pagi, nak kena mula bekerja macam biasa. Ini semua contoh waktu dulu kerja kita, kita pemarah sangat. Tapi sekarang ni, dah recharge bateri kita pergi umrah ni, cool, tenang. Ya, Masya Allah. Macam gitu. Okay, kita meneruskan apa yang kita lakukan waktu kita berada di Saudi nanti, insyaAllah. Keempat pula, mengabdikan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan bertaubat. Bahawasanya one practice, ya, practice salah satunya bahawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bukan Nabi Muhammad sahaja, nabi-nabi sebelum itu pun sentiasa bertaubat, yang memohon pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setidak-tidaknya kita beristighfar sebelum kita berehat. Sebelum kita tidur malam, istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, Tuhanku, ampunilah segala dosa-dosaku, ya Allah. Ya Allah, andai kata ada perkara yang aku lakukan tidak baik, Engkau ampunkanlah dosaku, ya Allah. Kau perbaikilah akhlakku, ya Allah. Macam gitulah kita kehidupan sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin. Jadikan a practice dalam hidup kita. InsyaAllah kita akan jadi insan yang lebih baik daripada hari semalam. Sebabnya kita tahu, kita ni bukan baik mana pun, kita ni bukannya macam wali, kita ni bukannya seperti seorang soleh, namun kita mesti nak jadi orang soleh. Bukan kita ni bukan orang baik, tak apalah selama ni lah aku tak payah jadi baik, sudahlah. Tak macam gitu, dalam Islam tak mengajar sedemikian rupa. Diajar kepada kita untuk menjadi orang yang lebih baik daripada hari semalam kita. Baik. Jadi amalan yang baik diterapkan dalam diri kita dengan kita memohon pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan caranya apa? Beristighfar. Sentiasalah kita istighfar seperti mana yang tadi saya kongsikan, ya. Setiap malam. Sebagai contoh, kalau kita tak mampulah untuk istighfar sebanyak mungkin pada satu hari ini, sebaiknya setiap masa baca. Namun begitu, kalau contohnya kita ni sibuk bekerja, sibuk nak menguruskan hal keluarga dan sebagainya, setidak-tidaknya selepas solat ataupun sebelum tidur kita, insyaAllah. Semoga hati kita ni sentiasa bersihlah daripada kotoran-kotoran. Hati kita ni bersih daripada segala sifat hasad, dengki, riak, takabur, ta'ajub dan segala perkara-perkara yang buruk dalam hati kita ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidup kita tenang je, alhamdulillah. Amin, amin. Baik. Kita sebaiknya melakukan taubat nasuha, ya, dengan adanya kita melaksanakan solat sunat taubat nasuha, yang di mana solat sunat ini 2 rakaat. Ataupun kalau tak mampu untuk solat sunat 2 rakaat sunat taubat ini, kita selain daripada istighfar, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, Tuhanku, ya Allah, ampunlah dosa-dosaku, ya Allah. Aku tahu hari ini kesilapan aku apa. Haraplah esok hari aku tak lakukan lagi. Macam gitu. Ya, kita sentiasa memohon kepada Allah agar menghindarkan kita dari terus menerus
membuat dosa yang sering kita lakukan. Sebagai contoh, kita sentiasa ya membawanglah, membawang kalau bab biasa-biasa okeylah, bab cuaca nak bawang okeylah, hari ini hujan, semalam panas, heran aku, itu bawang yang okey. Bawang yang tak okey, ikut tengok semah tu, masya Allah ya, masya Allah, tetapi mengumpat, ya, baju pakai tak senonoh ya, pakai cantik ni nak riak tu, nak tunjuk kita tu dia kaya sangat, itu dah tak baguslah, dah bad mouth kan. Jadi inilah perkara-perkara yang harus dihindarkan. Seharusnya kita taubat nasuhah, iaitu taubat yang tak kita lakukan lagi. Itu yang sangat penting, kerananya pahalanya sangat besar. Kalau kitalah buat dosa banyak, Allah tutup dosa kita, Allah akan masukkan kita ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Masya Allah ya. Semoga Allah ampunkanlah segala dosa-dosa kita. Seterusnya, apabila kita sebagai seorang manusia, maklumlah mulut kita ni bukannya baik sangat kan, suka buka aib orang sana, buka aib orang sini. Kalau kita lihat pada hadis riwayat Imam Bukhari yang saya nak kongsikan ini, setiap umatku diampuni kecuali mujahir. Apa itu mujahir? Orang yang membuka aib sendiri, dan termasuk perbuatan membuka aib seperti seorang hamba yang melakukan satu perbuatan pada malam hari, kemudian esoknya ia berkata, wahai fulan, tadi malam aku telah melakukan ini dan itu. Padahal malam harinya itu Allah telah menutupi aibnya. Maksudnya apa? Kita ni sebagai seorang manusia memanglah tak terlepas daripada buat dosa. Namun begitu, apabila kita lakukan satu perbuatan dosa ini, harusnya kita menutup mulut kita dan tidak beritahu kepada orang lain. Seumpamanya aib kita telah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu, kalau seorang mujahir ini dia beritahu kepada orang, semalam alhamdulillah pula ya. Semalam aku dapat minum Tiger Beer. Allah, rasanya masya-Allah, masya-Allah safrazim. Rasanya bagus, sedaplah. Macam gitu. Padahal semalamnya kalau dia tak bilang, orang tak tahu. Inilah maksudnya seorang mujahir. Membuka aib sendiri, Allah tak ampunkan dosa dia. Apatah lagi kalau kita membuka aib orang lain. Faham tak? Kita kalau buka aib kita, Allah tak ampunkan dosa kita. Padahal aib kita sendiri. Kita bangga-bangga dengan dosa kita. Allah tak ampunkan dosa. Apatah lagi kalau kita membuka aib orang lain. Apakah hukumnya? Sangat besar dosa kita dengan itu. Ini adalah satu praktis juga untuk menjaga aib diri kita dan juga aib orang lain. Sudahlah, falyakul khairan aw liyasmut. Kata, maksudnya apa? Kita ni apabila nak berbicara, kalau tak ada apa-apa nak cakap, zip kita mulut. Dah sudah, senang. Tak payah cerita hal orang, tak payah nak mengutuk, nak mengumpat, nak gurau-gurau. Okeylah, ya. Tapi tak boleh sampai mengumpat, mengutuk lah. Gemuk. Tak boleh lah macam gitu. Na'udzubillah min zalik. Tak baik, ya. Seterusnya, menjaga kebersihan diri kita. Ini adalah perkara yang sangat kita rasa basic. Tetapi subhanallah, dalam agama Islam ni sangat sempurna, sangat detail, sampai nak bersihkan diri pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kita. Subhanallah. Ya, dengan ini ada perkara-perkara yang di mana baik kita lakukan secara amalan fitrah kita, mesti biasakan buat perkara ini. Apakah ia? Mencukur bulu kemaluan kita, berkhitan, memotong misai, mencabut bulu ketiak dan juga memotong kuku kita. Ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Dan ini bahawa mencukur bulu kemaluan kita ni semua nak kena bersihkan. Tak ada simpan-simpan. Ya, nak simpan misai boleh, tetapi nak kena kemas. Nak kena bersih-bersih. Jangan sampai kita makan habis makanan terselit sini, tersumbat sana. Ya, tak senonoh. Orang nampak, apa ni orang Muslim ni? Tak cencomot je. Islam tak menunjukkan macam itu. Islam adalah seorang, atau menunjukkan seorang mukmin itu kemas, bersih. Ya. Kalau orang tengok bersih je, masya-Allah. Orang Muslim memang bersih. Orang tahu. Orang Muslim kalau lalu je, wangi ya. Orang Muslim kita tahu, orang Muslim ni sentiasa mandi dan bersih. Sebagai contoh, ini menunjukkan bahawa Islam ini is a role model for a humankind. Jadi nak kena bersih-bersihkan. Mencabut bulu ketiak,
ni digalakkan. Namun kalau nak cabut satu-satu-satu, ada orang suka. Ada orang minat, dah jadi hobi. Dia cabut. Oh, syoknya. Macam gitu. Namun begitu, kalau tak mampu, then cukur saja pakai razor. Tak ada masalah. Pokoknya, bersihkan. Ini lelaki ni biasalah. Kalau ada simpan bulu ketiak ni, dia rasa very manly. Kalau tak ada bulu ketiak ni, tak gagah. Contoh macam gitu. Namun itu persepsi sebagai manusia. Namun persepsi dari segi mukmin, orang Muslim, seharusnya bersih, clean enough. Baik lelaki, baik wanita. Tak payahlah simpan-simpan, ya. Kemudian seterusnya, memotong kuku kita. Nak kena bersih kuku kita ni. Nak kena cantik-cantik, bersih-bersih. Kerana apa? Takut kalau panjang sangat, contoh ada najis, kita angkat uduk, ada najis di kuku dan tak dibersihkan, apakah sah uduk kita? Tak sah. Kalau wuduk tak sah, kita solat sah. Tak solat kita, tak sah. Dengan ini, kepentingan untuk memotong kuku amatlah besar. Jadi, kita harapkan pada muslimah dan muslimin sentiasalah membersihkan kuku anda. Alhamdulillah, kuku saya pun bersih. Syukur, alhamdulillah. Kerana apa? Ada lelaki ini kadang-kadang, alhamdulillah, nampak semua bersih kukunya. Tapi, tok-tok ada satu je tinggal yang panjang. Biasa dia buat untuk kulit telinga gitu kan. Hobi lah, minat lah ustaz. Saya ni memang dari kecil sampai besar, memang suka lah kulit telinga. Jadi sebab tu kuku ni last ni saya panjangkan. Ini pengalaman yang betul . Saya tanya ada jemaah macam gitu. Namun begitu, kalau kita nak menjadi seorang mukmin yang mengikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak menjadi orang yang bersih seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bersihkanlah kuku kita. Dan lima perkara ini. Ini perkara ni bukan sahaja dalam bab nak pergi umrah saja, ia adalah fitrah harian kita, ya. Baik. Jadi ada perkara-perkara ataupun ujian yang bakal menanti kita apabila kita nak melaksanakan ibadah umrah. Sebenarnya hari-harilah kita ada ujian. Namun begitu, kalau kita nak melaksanakan umrah ini, kita nak membersihkan diri kita, jadi ujian itu lebih banyak. Dari segi kesihatan kita, dari segi kewangan kita, dari segi cuaca. Ada orang pergi bulan 12, sejuknya, tak boleh tahan. Ada orang pergi musim panas bulan 9, ya Allah panasnya. Panas salah, sejuk salah, manusia biasalah. Ya, dengan ini, ia juga menjadi satu guideline juga. Kalau anda ni seorang yang mungkin rasa tak sukalah pergi musim sejuk dan pergi musim panas. Bagi mereka yang rasa suka dan sejuk, tak suka musim panas ni, pergilah bulan 12, bulan 11, bulan 1. Ini semua boleh tanya kepada pegawai-pegawai ataupun staff di agensi-agensi. Mana-manalah boleh tanya, tak kisahlah. Bukan sahaja di Travel Connect. Ya, agensi-agen lain semua bagus, alhamdulillah. Ya, semuanya saya pasti nak memberikan terbaik untuk jemaah, kasih information yang terbaik untuk jemaah juga. Baik, dari segi kewangan, ya, kadang-kadang kita diuji nak beli barang banyak, duit tak cukup, diuji juga kan. Jadi kena kawal lah diri kita. Kawal emosi kita. Kita rasa kita ni tak pernah marah lah. Dan kehidupan kita ni tak pernah marah, sebagai contoh. Anda boleh termarah kalau sampai ke Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi. Kenapa? Sebab itulah nama dia ujian. Apa yang buat kita marah? Kadang-kadang ya, kita lapar sangat, sampai ke hotel makanan belum siap. Ya Allah, lapar pula dia. Dah lapar, orang kata apa? Hungry man is an angry man. Mengamuk dia. Mengamuk, hentak-hentak kursi macam baby. Ada pengalaman saya macam gitu. Macam hentak-hentak. Kenapa ni Pak Haji? Kenapa marah-marah ni? Saya dah lapar ni. Makan belum siap-siap lagi. Kata pukul 2. Sekarang dah pukul 2 suku, belum siap-siap. Kadang-kadang ujian kita macam gitu tanpa kita sedari. Kadang-kadang apabila kita marah ni, memanglah kata orang tu sifat amarah kita ni dah terlampau sangat membuat marah sampai hilang kawalan fikiran kita. Nanti dah petang sikit, bila dah makan, ustaz, saya minta maaf ya. Ada jumpa orang lain, saya minta maaf tadi saya tiba-tiba marah, tak tahulah, selama ni tak pernah jadi macam gitu. Ini semua pengalaman-pengalaman yang kita hadapi. Jadi dengan itu, sentiasalah kita kawal emosi kita, jangan marah. Kemudian juga, kita mestilah kurangkan, mementingkan diri kita sendiri. Walaupun kita tahu kita buat umrah ini in group. Ya, contohlah satu grup tu ada 30 orang, 40 orang. Kita pula pergi keluarga 2 orang saja, suami isteri.
kita nampak ya satu atuk dengan nenek ni masya-Allah dah berumur, kaki tak kuat, badan tak kuat, tetapi kok shopping banyak sekali. Ha, macam gitu ya. Barang beli tu lebih banyak daripada tangannya. Maksudnya plastik bergending-gending, plastik pula besar masya-Allah. Pak Abu, contohlah eh. Pak Abu beli apa ni? Pak Abu banyak nak. Ini untuk cucu dia, untuk cicit dia, anak saudara, anak dia, adik-beradik dia. Ini semua perkara-perkara yang biasa. Namun begitu kalau kita nampak, kita ni sihat, kita nampak, kita tolonglah juga. Ya. Orang tua tu kesian, datang jauh-jauh nak belikan barang untuk keluarga dia. Kita tahu, janganlah mengutuk. Dia ni dah tua, nak, lagi sikit nak sampai masa, lagi nak beli barang banyak. Dah tahu badan tak kuat, kenapa beli barang banyak? Pedulikan orang tua ni. Biar dia angkat sendiri je. Boleh tak macam gitu? Janganlah cakap macam gitu, tak baik. Ini juga adalah satu, kadang-kadang situasi ini berlaku atas diri kita ni, Allah nak tunjukkan bahawa sebenarnya diri kita ini ada kekurangan. Kekurangan apa? Mungkin kekurangan akal fikiran kita, tak fikir. Kesian orang tua ni, tolonglah. Ataupun kita rasa, ataupun kadang kekurangan dari segi pahala kita. Sebenarnya kita ni pahala ni sikit, dosa banyak. Jadi Allah datangkan situasi ini untuk lihat kita ni macam mana. Nak kejar pahala ke nak dapat, nak kejar dosa? Kata dapat orang yang kesusahan, kita bantulah. Ya, nampak mungkin orang yang kurang upaya, sebagai contoh dia tengah buat ibadah umrah, tangan injured, nak balik tak ada orang nak angkatkan beg dia, kesian. Jadi kita datang untuk membantu. Ini juga adalah akhlak yang tidak mementingkan diri sendiri. Macam gitu. Ada faham? Alhamdulillah ya. Seterusnya. Jadi kelebihan ibadah umrah ni sebenarnya sangatlah banyak, tak boleh terkira sebenarnya. Namun ini kita, saya berikan secara kongsian guideline sajalah, apa ilmu yang ada sikit ni dikongsilah ya. Jadi kelebihan umrah ni sudah pasti di antaranya adalah jihad. Bukan satu perkara yang mudah untuk melaksanakan ibadah umrah ataupun haji. Kenapa? Kita nak buat ibadah umrah ni banyak nak kena lakukan. Pertama, mencari ilmu. Takkanlah nak buat satu ibadah itu tanpa ilmu. Mustahil. Nak buat umrah, takkan pergi sana tengok Kaabah. Apa nak buat sebenarnya kat Kaabah ni? Tak ada ilmu. Jadi sebab itu nak kena mencari ilmu. Nak cari ilmu ni bukan mudah. Perlu masa, perlu kefahaman. Kadang-kadang ada sampai orang all out, hafal. Masya Allah. Walaupun apabila kita sampai di Mekah ataupun Madinah, ada perkara-perkara ataupun ibadah-ibadah yang pegawai ataupun ustaz akan kongsikan pada ketika itu. Namun begitu, the extra effort. Nak hafal dan sebagainya. Subhanallah. Ini semua adalah pengorbanan diri anda untuk mencapai jihad dalam bab ibadah. Especially dalam haji dan umrah. Selain daripada haji umrah, nak belajar, nak faham, kita belajar lagi. Zikir-zikir apa yang boleh dibaca. Kita memperbaiki bacaan selawat kita. Kita memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Subhanallah. Ini semua adalah jihad anda. Jadi sebab itu, kelebihan umrah ini adalah satu-satu jihad. Apabila kalau jihad ini, pahalanya sangat besar. Ya. Kemudian mendapat status tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Status ni kita boleh nampak kat kadahi ni, kita balik Singapura nampak tetamu Allah, tak nampak, tetapi yang nampak adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita sampai ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pasti kita nak dalam keadaan akhlak yang terbaik. Sama juga kalau kita pergi rumah orang, contohlah kita pergi, kita ziarah rakan kita jemput datang ke rumah, hari raya lah kunun kan. Datang ke rumah. Di datang rumah, awak masuk rumah tak beri salam. Adakah itu akhlak yang baik? Tidak. Ya, tak ketuk pintu, main buka gate orang masuk rumah. Boleh ke macam gitu? Tak boleh. Ada cara-caranya. Masuk rumah orang, tiba-tiba buka bilik orang. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Ada cara-caranya. Ada akhlak yang nak jaga. Sama seperti kita apabila menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Ada cara-caranya. Dengan apa? Dengan kita memperbaiki akhlak kita. Dengan kita membaca Al-Quran di rumah Allah. Dengan mendekatkan diri dengan Allah SWT. Dengan beriktikaf di masjid dan sebagainya. Ini semua adalah langkah-langkah kita untuk menjadi tetamu Allah SWT. Maka kalau kita menjaga semua perkara-perkara ini, maka kita mengharapkan agar haji kita menjadi mabrur ataupun umrah kita menjadi makbul, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin.
Kemudian kalaulah kita ni diterimalah umrah kita, diterimalah ibadah haji kita ini, insya-Allah kita ni bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Suci muri, maksudnya bersih diri kita. Ya. Yeah? Baby baru lahir ada ke tak? Baby baru lahir, muka bapa aku tak handsomenya. Ada macam gitu ke? Tak ada. Geli lah tengok ni mak ayah kita ni. Ada tak macam itu? Tak ada. Bayi keluar sebaik mungkin, sesuci mungkin, tidak ada dosa pun dengan mereka. Dan itu kita, itu yang kita harapkan, agar kita lakukan ibadat umrah atau haji ini, segala dosa-dosa kita dihapuskan. Bukan saja dosa dihapuskan, hati kita pun menjadi bersih, suci. Ya, tidak ada berfikiran tidak baik. Macam gitu insya-Allah. Kemudian keistimewaan kita dapat ziarah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita menziarah ya ke rumah Allah, kita dapat solat di Masjidil Haram, kita dapat solat di Masjid Nabawi. Kemudian kat sana bukan saja kita lakukan solat dan ibadah saja, namun ada perkara-perkara lain yang kita akan lakukan. Sebagai contoh, kita datang ke tempat sejarah. Sebagai contoh, ya, kita pergi ke Jabal Nur, ya, yang di mana terletaknya Gua Hira di atasnya. Kemudian kita belajar, ya, bagaimana kekuatannya isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siti Khadijah, begitu sayang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam keadaan umur yang sudah makin meningkat, kaki dah tak kuat, namun dipanjat Gua Hira atas turun, atas turun, memberi, menyampaikan makanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad berada di Gua Hira. Ini semua adalah pengajaran-pengajaran yang boleh kita amalkan dan terapkan dalam diri kita. Kesabaran mereka, keimanan mereka, kepercayaan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepercayaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Imagine waktu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak menyampaikan dakwah, ketika itu Nabi ini orang tahu seorang yang baik, seorang yang tak pernah berbohong. Namun apabila kalau dikatakan kat orang luar, aku ni seorang nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala, apakah orang lain akan fikir mengenai Nabi Muhammad ini? Sebab itu orang katakan Nabi Muhammad ini gila. Apa ni tiba-tiba cakap ada utusan Tuhan, kelakar ke apa? Tetapi para sahabat-sahabat ketika itu mempercayai Nabi, lalu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berada di tempat mereka, apakah kita akan percaya? Ini semua memerlukan keimanan yang sangat tinggi. Dengan itu, kita mengambil iktibar. Kemudian dapat kita mengunjungi Kaabah dan juga dapat minum air zam-zam. Ini adalah perkara yang tak dapat kita lakukan di Singapura. Boleh tak kita buat Kaabah sendiri kat Singapura, kita pusing? Tak boleh lah kan? Nah, walaupun memanglah ada replika kan, ada replika Kaabah. Namun tak bolehlah anda letak replika tu di depan mata, anda pusing 7 kali, aku dah buat tawaf dah. Tak payah jauh-jauh lah kat Saudi, kat Singapura. Boleh? Tak boleh lah kan. Ia adalah tempat yang khusus. Dia minum air zam-zam, lagi fresh lagi kita minum di sana. Walaupun dekat Singapura ni ada yang jadi yang jual, ya, ada yang memberikan zam-zam, ya. Tetapi kita kalau rasa minum air zam-zam depan Kaabah tu, masya-Allah, the feeling is very different. Ya, insya-Allah. Jadi kita ni nak keluar daripada luar negeri ini, kita nak buat umrah, kita juga digelar sebagai musafir. Tak kisahlah mana-mana pun, ni adalah adab sebagai seorang musafir. Apabila kita nak keluar daripada negeri ini, kita nak kena berakhlak. Ikut telunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beristikharah. Istikharah ni hadirin-hadirat, tak semestinya tau untuk bab jodoh je. Apabila kita dengar istikharah je bab jodoh, asal kita bab jodoh di istikharah. Dia tak macam gitu. Tetapi bab istikharah ini adalah sebenarnya untuk meminta Allah SWT memberikan tunjuk jalan yang terbaik untuk kita. Jadi tak semestinya untuk kita nikah, nak kahwin, adakah Khadijah ni baik untukku? Ataupun Sofia, ataupun Aiman. Macam banyak perempuan pula dia ni, Masya Allah. Ya. Mungkinlah ya, dia punya rezeki lah macam gitu. Namun begitu, sentiasa beristikharah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kisah anda nak beristikharah untuk mendapat petunjuk manakah pekerjaan yang sesuai dengan anda, boleh tak jadi masalah. Solat sunat 2 rakaat. Boleh dalam bahasa Melayu saja aku solat sunat istikharah 2 rakaat kerana Allah Taala. Lakukan solat sunat 2 rakaat. Jadi insya-Allah hati kita ni mungkin akan adapt atau tertarik, attract dengan tempat yang mana kita ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan kalau kita nak pergi holiday. Kadang-kadang ada orang
apabila lakukan istikharah, hati je asyik tak sedap aja. Ada cancel lah trip ni, tak sedap. Rupanya kalau pergi, akan ada perkara yang buruk berlaku pada diri dia. Wallahu ta'ala alam. Wa ima apa-apa pun, disunatkan untuk kita beristikharah. Ya? Kemudian memperbetulkan niat kita semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk kita nak menunjuk action. Kita nak tunjuk yang orang ni, kita ni mampu. Oh, lagi sekarang kan harga pakej umrah mungkin naiklah sedikit disebabkan pandemik COVID-19 ini. Banyak proses yang berlaku. Ya, perlukan vaksin lah, perlu swab test dan sebagainya. Jadi tak semua orang berkemampuan untuk melaksanakan ibadah umrah. Tapi insyaAllah kita sama-sama berdoa agar Allah berikan peluang kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah umrah. Tak kisahlah bila-bila masa, tetapi kita kalau dapat peluang pergi sana, syukur alhamdulillah. Namun ini dia rasa sudah ada kemampuan, wah ada action, ya. Sepatutnya untuk menjadi nak pergi umrah ni, dia jadi orang yang lebih tawaduk, orang yang lebih merendah diri, tapi dia action pula, dia kerek pula. Ini adalah perkara-perkara yang harus dijauhi. Bukan aku pergi umrah ni untuk menunjukkan bahawa aku is the best lah, aku ada duit, aku boleh buat apa-apa je. Aku is the first person yang pergi ke ibadah umrah ni after COVID. Macam gitulah sebagai contoh. Tak boleh macam gitu, ya. Kemudian melengkapkan diri dengan ilmu dan kefahaman mengenai ibadah umrah. Ini adalah satu perkara yang sangat penting, ya. Kita nak buat satu perkara tu mesti dengan ilmu. Tak ada ilmu, tak menjadi satu ibadah. Sebagai contoh, kita nak solat zuhur. Dulu-dululah. Macam manalah kita nak solat zuhur ni tak faham. Berapa rakaat, ya? Berapa takbir? Apa yang nak dibaca? Ini semua kalau tak belajar, tak akan tahu. Begitu juga dengan ibadah umrah. Kalau kita tak belajar, maka kita tak tahu. Jadi nak kena belajar. Bukan pergi sana tak buat apa-apa. Sayang kita rugi, ya? Baik. Kemudian membawa bekalan yang mencukupi dari sumber yang halal. Ini sudah pastilah sangat penting, ya. Kemudian bertaubat kepada Allah, yang di mana ialah salah satu perkara yang baik untuk kita lakukan setiap hari. Kemudian menjauhkan percakapan dan perbuatan yang keji. Apabila kita pergi ke negeri orang, jaga mulut kita. Lain negeri, lain lalangnya kan. Lain dia punya culture, lain dari segi perbualan. Kadang kita pergi negeri orang Arab ni, mereka berbual macam pekik-pekik. Muka dah lah garang, bengis, ya kan, jambang panjang, takutnya berbual kuat-kuat. Ya Allah, kenapa ni diorang ni? Padahal mereka actually itu adalah perbualan harian biasa mereka. Jadi nak kena adapt dan kemudian menjaga mulut kita lah, ya. Nampak kekurangan di negeri orang lain, sebagai contoh kita tengok sistem mereka ni, ya Allah, tak ada sistem lah. Macam mana ni tempat mulia tak ada sistem? Ingat, awak berpijak di dalam ladang orang lain, bukan ladang awak. Kita pergi ke negeri orang lain, kita menghormati mereka. Apa salah satu daripada kebaikan apabila kita menziarahi negeri-negeri orang lain adalah dengan belajar. Apa yang kurang dalam mereka itu, kita belajar. Apa yang kelebihan dari mereka itu juga kita belajar. Yang tak baik itu kita tolak tepi. Macam gitu. Kita begini negeri orang lain ni sebenarnya untuk apa? Mengagung ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan datang sana jadi hakim. Itu tak bagus, ini tak bagus, itu tak kena, ini tak kena, dan tak payahlah keluar ke mana-mana macam gitu. Sayang, ya. Belajar, adapt. Itu adalah perkara yang penting. Kemudian kita berwasiat kepada keluarga kita agar sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatkan anak-anak kita sebelum kita berangkat, ya, ingatkan mereka solat. Itu pun adalah sentiasa, itu juga adalah wasiat kita kepada anak-anak kita. Wasiat kepada adik-beradik kita, aku ni nak pergi umrah, jangan lupa korang nak solat ni semua. Aku dah tak ada masa lagi dah. Susah nak tengok korang ni. Susah nak tegur kalau tak solat. Solat, jangan lupa. Sebagai contohlah, ini adalah wasiat. Ya, sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nampak kekurangan dalam keluarga kita, khususnya dalam bab ibadah, tegur-tegur sayanglah kepada mereka. Janganlah marah-marah pekik-pekik kat dia pula. Engkau ni pemalas lah. Engkau ni memang neraka jahanam tempat kau. Ada macam gitu tak? Memang ada. Saya pernah nampak. Namun begitu, boleh tak kita buat sedemikian? Harap-haraplah dijauhkan. Ya, baiklah. Kemudian kita memperbanyakkanlah berzikir, ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah,
Alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Sentiasa berzikir nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ha, ini adalah perkara yang sangat murni. Bahkan harian kita sentiasa berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memberi syafaat pada kita pada akhirat kelak. Dengan siapa lagi kita nak minta tolong dekat akhirat kelak? Kita minta syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perkara yang sangat penting. Jangan kita sombong dengan nabi kita. Sentiasa berselawat, bahkan malaikat pun berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kita insan, manusia yang penuh dhaif, lagi hina, lagi serba kekurangan, banyak dosa. Jangan sombong. Jangan sombong dengan Allah, jangan sombong dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan diri kita ini sebagai seorang insan yang sangat mendambakan pertolongan mereka. Ya, lagi-lagi Tuhan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, menghulurkan bantuan kepada sesiapa yang memerlukan dan juga bekerjasama di antara jemaah dan juga pegawai. Dan maknanya kita apabila kita berangkat dengan grup, ini semua adalah ahli keluarga kita walaupun bukan saudara sedaging. Namun begitu, ini adalah kita sebagai seorang Muslim. Kita bersaudara walaupun bukan darah, kita semua Muslim. Membantu each other, very important. Kemudian sentiasa menunjukkan akhlak yang mulia walau di mana kita berada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, patah balik dekat Mekah, patah balik dekat Madinah. Kemudian beliau berziarah di tempat-tempat yang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlaknya itu dipuji oleh orang ramai walaupun bukan daripada golongan Muslim. Nak kena ingat, pada awal-awalnya Islam mula berkembang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipercayai. Kerana apa? Kerana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat murni, yang sangat baik, sebab itulah mereka memasuki Islam. Nah, kena ingat, apabila Nabi mula-mula nak sampaikan dakwah, belum lagi ada kewajipan untuk solat, belum ada kewajipan untuk berpuasa dan sebagainya. Ini semua adalah perkara-perkara yang datang kemudian. Jadi apa yang orang tengok pada agama Islam ni? Orang tengok kepala pula. Nah, tersasul dah. Mungkin nak kena minum air lah. Bismillah, saya minum air sikit lah. Bismillah. Ha, baru boleh sebut betul ni. Jadi orang melihat masyarakat ketika itu zaman jahiliah melihat kepada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni membawa amanah sebagai seorang mukmin, sebagai orang Islam. Kita ni orang Islam, nak kena tunjuk akhlak yang baik. Ha, ini adalah sangat penting di mata masyarakat, ya, in term of social is very important as a Muslim untuk menunjukkan kebaikan ataupun akhlak sebagai seorang Muslim. Yeah, right. Jadi alhamdulillah lah, ya, kita dah sedikit sebanyak dah faham tentang background mengenai ibadah umrah dan haji. Sekarang kita betul-betul nak tahu apakah itu sebenarnya ibadah umrah, apakah itu perjalanan ibadah umrah ni. Jadi ibadah umrah ni nak kena faham, ia adalah menziarahi Kaabah, tawaf di sekelilingnya, mengerjakan sa'i di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, dan juga bercukur ataupun menggunting rambut. Jadi inilah pengertian umrah. Jadi umrah ni bahasa Arab, orang selalu katalah umrah ni apa ni? Umrah, bagi umrah, umrah. Namun apakah makna di sebalik umrah? Inilah dia maksud di sebalik pengertian ibadah umrah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi sudah mula more detail mengenai ibadah umrah itu tersendiri. Ha, jangan tidur. Okey, baiklah. Ada tiga perkara yang kita nak kena ambil tahu mengenai ibadah umrah itu tersendiri. Umrah ini terbagi kepada tiga, iaitu pertama syarat, yang kedua wajib, yang ketiga adalah rukun. Jadi apakah tiga-tiga perkara ini dalam bab ibadah umrah? Jadi syarat ini adalah seorang itu dia boleh melakukan ibadah umrah. Ya. Maksudnya apa? Macam mana orang itu boleh, apakah syarat untuk orang itu buat ibadah umrah? Takkan orang jalan biasanya dah jadi umrah? Tidak. Dia ada syarat-syaratnya. Iaitu yang pertama adalah mereka
mestilah dalam agama Islam. Jadi kalau orang yang bukan Islam, dia pusing Kaabah 7 kali, dia buat sa'i, tetap umrah mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana syarat pertama adalah beliau mestilah beragama Islam. Nah, yang kedua adalah baligh dan juga akil ataupun berakal. Sudah baligh lah. Ya, sudah melepasi had umur daripada kanak-kanak. Wah, dah masuk teenager lah dia, Masya Allah. Ya, dah ada halkum, ya, wanita semua sudah mula uzur dan sebagainya. Sudah ada tanda bahawa mereka sudah baligh. Apabila sudah baligh, sudah ada kewajipan untuk dia untuk melaksanakan ibadat umrah dan berakal, berfikiran waras, boleh fikir mana baik, mana buruk, bukan orang yang kurang awas ataupun orang yang, maaf dalam bahasa saya ni, gila. Jadi orang yang gila ini adalah orang yang istimewa, golongan yang istimewa, yang di mana Allah Subhanahu Wa Taala sudah angkat kewajipan ke atas mereka. Kerana apa? Sudah tidak waras, dah tak boleh fikir mana baik, mana buruk. Jadi kita ni tengok, semua cek, boleh fikir tak mana baik, mana buruk? Boleh, maka anda adalah orang yang berakal, akil, boleh berfikir. Kemudian keempat pula bagi mereka adalah merdeka. Orang merdeka ini maknanya bukan slave. Dah tak ada lagi slave dalam konsep kehidupan dunia sekarang ini, ya. Jadi ada persoalan kadang-kadang, ya, walaupun basic, tetapi ini adalah satu ilmu yang mana mereka tanya, "Ustaz, adakah maid ataupun pembantu rumah ini dianggap sebagai hamba abdi? Adakah mereka ini merdeka?" Soalan-soalan ini sentiasa selalu jugalah saya terima, ya, kerana nak bawa kadang-kadang nak bawa maid pergi umrah. Tapi dia tak tahu maid ni merdeka ke tidak. Sebabnya kalau tak merdeka, tak payahlah bawa umrah. Contohnya macam gitu. Jadi maid ini sebenarnya adalah pekerja, bukan hamba abdi. Hamba abdi ni awak ambil dia, awak jaga dia dari dia hidup sampai dia meninggal dunia dan awak tak perlu bayar dia. Itu konsep slavery. Jadi konsep slavery ni dah tidak ada lagi, dipupuskan. Bahkan apabila Islam itu datang pada era jahiliah, maka Islam mengajarkan untuk melepaskan hamba-hamba ini menjadi orang yang merdeka, orang yang boleh dapatkan freedom, ya, boleh bergerak ke sana sini. Ya, jadi hamba abdi ini tidak sama dengan pembantu rumah. Harap maklum, ya. Kemudian yang terakhir syaratnya adalah yang berkemampuan, mestilah ada kuasa wang untuk membayar contohnya pakej umrahnya untuk melaksanakan ibadah umrah. Kalau kita kumpul-kumpul-kumpul belum cukup, maknanya dia belum lagi lah Allah nak jemput kita. Melainkan tiba-tiba dapat rezeki yang banyak, alhamdulillah, itulah baru dinamakan sebagai rezeki yang Allah berikan kepada beliau untuk melaksanakan ibadah umrah. Kerana apa? Ini hadirat, Allah Subhanahu Wa Taala dia datangkan rezeki ini daripada tempat yang kadang-kadang tak kita duga. Kadang-kadang kita rasa ni, aku ni miskin, gaji mungkin sedikit, ya, cukup-cukup makan je setiap bulan. Dia rasa tak tahulah bila dapat buat umrah, mungkin seumur hidup tak dapatlah dan keadaan sedemikian rupa. Namun begitu, berapa ramai dari segi dari pengalaman saya sendiri yang mana orang yang kurang berkemampuan itu dapat dibiayai oleh orang yang kemampuan. Sebagai contoh, ada saya dapat pengalaman lah, yang di mana kawan dia belanja kawan dia yang tak kemampuan. Bukan satu, bukan dua, ada few, ramai. Jadi ini adalah rezeki yang kita rasa, oh, ini bukan rezeki yang kita cari, tetapi ini rezeki Allah kurniakan kepada beliau untuk dapat melaksanakan ibadah umrah. Jadi dengan itu, sentiasalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana doa ini adalah silahul mukmin, ya. Doa ini adalah senjata orang Muslim, yang di mana dengan doa inilah Allah akan kabulkan. Walaupun kita rasa tak akan dikabulkan lah, tetapi Allah pasti akan berikan yang terbaik untuk awak. Nah, boleh faham? Baik, syukur alhamdulillah, kita teruskan. Seterusnya, tadi adalah syarat untuk seseorang itu membolehkan melaksanakan ibadah umrah. Sekarang ini pula adalah rukun umrah. Apakah itu rukun umrah? Rukun umrah ini adalah perkara yang mesti dilakukan. Tetapi kalau tertinggal salah satu, umrahnya sah ke tidak,
sempurnanya tidak sah dan dikenakan dam ke atasnya. Jadi rukun umrah ni ada perkara yang mesti dia buat. Kalau tak buat maka tak sah. Sebagai contoh, dia dah niat ibadah umrah, kemudian dilaksanakan tawaf, sa'i dia tak buat. Penatlah sa'i ni. Sa'i ni kita rasa perjalanan yang mungkin mengambil masa 45 minit hingga 1 jam. Tengok tempat sa'i ramai pula orang. Tengok lagi, ya Allah, seramnya nak jalan ni. Orang besar-besar, tak naklah buat sa'i ni. Aku tahalul terus, dah tertib, aku dah habis umur aku. Boleh tak? Nah, tidak boleh. Kerana apa? Kalau kurang salah satu daripada 5 perkara ini, maka umrahnya sudah tidak sah. Dahlah tak sah, dia kena dam. Maksud dam tu apa? Dam adalah kena bayaran denda. Kalau dia tak lakukan ibadah umrah ini, tak komplit, maknanya kena bayar denda. Boleh faham? Nah, dengan ini, pertama adalah niat. Kita mesti lakukan semuanya dengan niat. Apabila kita niat, kita akan melakukan tawaf. Tawaf ini apa? Tawaf ini adalah mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali perjalanan. Kemudian, pusingan, tak maaf. Kemudian yang ketiga pula adalah sa'i. Sa'i ini apa? Sa'i ini adalah perjalanan di antara Bukit Safa ke Bukit Marwah, patah balik Safa ke Marwah balik, jalan hulu hilir, hulu hilir sebanyak 7 kali perjalanan. Jadi kalau daripada Safa kita mula pergi ke Marwah, dah dianggap sebagai satu perjalanan. Dari Marwah pergi ke Safa, maknanya kita patah baliklah. Dah jadi 2 perjalanan. Ya, dia macam gitu. Jadi bukannya dia daripada Safa, dia pergi Marwah, patah balik Safa, jadi 1. Oh, tidak. Tak macam gitu. Dia Safa ke Marwah 1. Marwah ke Safa 2. Kemudian begitulah. Ya. Seterusnya, yang keempat adalah tertib. Apakah itu maksud? Keempat itu adalah tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul itu adalah dengan mengguntingkan rambutnya sebagai tanda syarat bahawa sudah nak selesai ibadah umrah kita. Niat dah buat dah. Tawaf kita dah buat dah. Sa'i pun kita dah buat. Jadi yang terakhir ni kita potongkan rambut. Kita cit, cit, cit. Dah potong rambut. Menunjukkan bahawa kita sudah pun menyempurnakan ibadah umrah kita. Boleh faham? Jadi tertib ini mesti in sequence. Maksudnya kena ikut satu persatu. Tak boleh pilih memilih. Sebagai contoh, kita nak dah habis niat sampai tempat tawaf, masya Allah ramainya orang. Okey, tak apa, kita tahalul dulu. Dia tahalul. Lepas tu nak pergi tempat tawaf, masih ramai lagi. Okey, tak apa, kita sa'i dulu. Dia niat tahalul, sa'i, lepas tu tawaf. Jadi keluarga 69. Dia bercampur aduk. Boleh tak macam gitu? Tidak boleh. Kenapa tak boleh? Sebabnya syarat yang kelima ini adalah tertib. Mesti ikut aturannya. In sequence. Pertama, niat. Kedua, tawaf. Ketiga, sa'i. Keempat, tahallul. Kelima, tengok semuanya. In sequence, maka alhamdulillah sudah selesai ibadah umrah kita. Jadi inilah adalah rukun yang mesti kita lakukan. Kalau tertinggal salah satunya, maka umrah tak sah dan kita perlu membayar denda. Berbeza pula dengan wajib umrah. Wajib umrah ni adalah perkara yang mesti dilakukan juga. Sama macam tadi. Yang rukun tadi pun nak kena buat. Yang wajib pun nak kena buat. Apa perbezaannya? Perbezaannya, kalau dalam wajib umrah yang sekarang ini saya tunjukkan, kalau kita tertinggal salah satu atau melanggar syarat ini, umrahnya masih sah. Masih valid. Kalau rukun umrah yang tadi, yang 5 perkara, kalau tertinggal salah satu, umrah dah tak valid. Walaupun 1 tak valid. Namun, kalau dalam wajib umrah, kita kalau tak buat, maka umrah kita still sah, masih sah. Namun, tetap kena bayar denda. Denda sana, denda sini. Ini adalah syaratnya. Jadi nak kena jagalah kita punya amalan kita, ibadah kita. Ya. Dalam wajib umrah ini, apa yang nak kena jaga? Pertama, kalau kita lihat adalah niat.
ihram ataupun niat umrah di miqat. Apa itu miqat? Miqat ini adalah tempat yang dikhususkan untuk kita menjatuhkan niat umrah kita. Ini yang pertama. Jadi yang kedua pula, kita mestilah menjauhi segala larangan ihram ketika kita berihram. Ataupun apabila kita sudah menjatuhkan niat umrah, kita ada perkara-perkara yang nak kena jaga sehingga selesai ibadah umrah kita. Nah, apakah perbezaan? Macam mana kita nak faham? Saya kasih contoh dalam ibadah solat. Sebelum solat, kalau kita makan, apa hukum dia? Hukum dia jais, biasa, tak jadi masalah, tak ada dosanya untuk kita makan. Namun apabila kita sudah mulakan solat kita, kita mula solat dengan apa? Takbiratul ihram kan? Allahu Akbar. Apabila sudah mula kita menjatuhkan niat solat dan takbiratul ihram, maka kalau kita makan akan menjadi dosa dan batallah solat kita. Betul tak? Begitu juga dalam ibadah umrah kita. Ada perkara-perkara nak kena jaga. Sebagai contoh, sebelum kita melaksanakan ibadah umrah, kita boleh je pakai wangi-wangian. Kita spray minyak mari kat badan kita. Diperbolehkan. Namun, dalam ibadah umrah, kita tak boleh memakai pakaian atau memakai wangi-wangian. Dengan ini, apabila kita sudah menjatuhkan niat umrah, saja aku berumrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, maka dah start umrah, tak boleh pakai wangi-wangian. Sampailah kita habis umrah kita, barulah nak mandi minyak wangi pun dipersilakanlah. Nah, jadi ini dua perkara adalah wajib umrah. Yang di mana kalau kita melanggar, ya, maka kita punya umrah masih sah tetapi kena bayar dam. Berbeza dengan rukun umrah, lima perkara yang mana kalau tak kita lakukan, maka kita telah maksudnya kita punya umrah sudah tidak sah, dah tak valid lagi kerana ada kecacatan dalam rukun umrahnya. Nah, boleh faham semuanya? Baik, alhamdulillah. InsyaAllah kalau masih confused lagi, apabila dah mendalami lebih lagi perjalanan ibadah umrah, kita akan lebih memahami lagi insyaAllah, ya. Pengertian ihram itu tersendiri. Apakah dari segi bahasa? Bahasa ini bermaksud mengharamkan. Dari segi syaratnya pula, menjatuhkan niat haji ataupun umrah. Untuk memahami lebih mendalami, ia telah mengharamkan beberapa perkara atau perbuatan yang halal selepas menjatuhkan niat ihram. Sebelum kita solat, kita boleh tidur. Tapi kalau kita dah solat, kalau tidur waktu solat, sah tak solat kita? Tak sah. Maka itu telah mengharamkan perkara yang halal sebelum jatuhkan niat. Itu bab solat. Kalau kita dalam bab umrah, ya, ada beberapa perkara nak kena jaga. Sebagai contoh, selain daripada memakai wangi-wangian, kita tidak boleh mencukur ataupun memotong rambut kita sebelum kita selesai umrah kita. Padahal gunting rambut ni sebelum kita buat umrah memang perkara yang biasa, perkara yang mubah, tak ada masalah. Namun apabila sudah menjatuhkan niat umrah, maka kita tak bolehlah cabut bulu ketiak ke gunting rambut kita, tak boleh. Nah, sehingga selesai ibadah umrah barulah boleh kita lakukan. Ya, boleh faham semuanya? Seterusnya adalah pakaian ihram. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pakaian kita pun nak kena jaga dalam ibadah umrah, sama juga dalam solat. Ya, untuk solat, apakah pakaian yang sempurna dalam solat adalah dengan menutupi aurat kita. Walaupun ada perkara-perkara yang boleh memakruhkan keadaan tersebut. Sebagai contoh, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, apabila kita solat, cukup syarat kalau jaga aurat kita dari pusat hingga ke kita punya lutut, maka masih sah. Tak pakai baju macam mana? Sah ke tidak? Masih sah kerana apa? Telah menutupi aurat kita. Namun ada hukum yang lebih lanjut, iaitu kalau kita menampakkan bahu kita waktu solat, maka hukumnya sudah menjadi makruh.
Betul tak? Dengan ini sama juga dalam pakaian ihram, ada perkara, ada pakaian yang khusus untuk melaksanakan ibadah umrah. Untuk wanita lain, untuk lelaki pun lain. Jadi apakah perbezaannya? Kita lihat hadirat. Baik. Untuk pakaian ihram lelaki, seperti biasalah kalau kita lihat dekat YouTube atau video-video apabila jemaah tu melaksanakan ibadah umrah atau haji di sekeliling Masjidil Haram dekat Kaabah, maka kita lihat semua pakai pakaian yang warna putih. Jadi apakah pakaian itu? Pakaian itu ya adalah dua helai kain yang tidak berjahit dan tidak bercantum. Nah, jadi kain ada dua piece. Okey, satu pakaian yang menutupi di bahagian tubuh atas yang di mana kita namakan sebagai rida, dan juga sehelai kain menutupi bahagian bawah yang dikenali sebagai izar. Apakah perbezaan ini kain? Kainnya sama saja sebenarnya. Atas sama, bawah pun sama. Jadi dengan itu biasanya lah kita selalu menasihatkan bagi jemaah lelaki sebagai contoh nak melakukan ibadah umrah. Apabila selesai saja buat ibadah umrah tu, kain itu kita lihat. Kalau dia nak bersihkan, nak cuci, tak jadi masalah. Tetapi kalau dia nak gunakan kembali tanpa cuci, boleh, as long as tak ada najis. Kain bawah itu, dia tahu kat mana terletaknya. Contoh kalau letak hanger, letaklah kain dalam, kain bawahnya dulu, barulah kain di atas. Kenapa? Bukan apa. Yalah, kita ni dah buat ibadah umrah dan sebagainya, makan masa 2-3 jam, dah berpeluh-peluh kan. Jadi peluhnya bahagian badan atas ni bezalah dengan peluh bahagian bawah kita ni kan. Jadi kalau itu kita tak naklah bahagian bawah tu the next umrah kita pakai ke atas. Ada orang okeylah selagi tak najis, tak ada masalah. Nah, tapi kalau orang yang geli-geli kan, orang yang tak selesa, jadi nak kena tahulah mana bahagian bawah, mana bahagian atasnya. Jadi untuk umrah kedua tu dia tahu, oh ni pakaian yang bawah kemarin, dia pakai kat bawah. Ha, ni pakaian yang atas, dia pakai kat atas. Sebab kainnya sama saiz, sama warna, tidak ada bezanya. Jadi bahagian atas dipanggil ridak, bahagian bawah dipanggil sebagai izar. Ya? Jadi pakaian untuk lelaki ini terbagi kepada dua bahagian. Ya, yang mana kalau kita lihat pakaian ihram lelaki ini ada pakai yang menutupi bahunya. Bahunya ditutup. Pakai okay, macam selubung lah gitu. Ya, ini adalah cara pakaian ihram yang biasa. Jadi ada pula cara pakaian ittiba'. Apa itu pakaian cara ittiba'? Ittiba' ini adalah menampakkan bahu kanan. Ya, namun begitu untuk pakaian ittiba' ini, iaitu kalau bahagian bawah kain dia tutup macam biasa, tapi bahagian atas ni isi dia buka ataupun ditutup. Apabila buka bahu kanan ini, itu hanya dilakukan pada melaksanakan ibadah umrah ataupun tawaf. Ya, apabila nak melaksanakan solat, kita tutuplah bahu kanan kita. Kerana apa? Mengikut pada mazhab Imam Asy-Syafi'i, apabila kita solat, kalau nampak bahu kita, aktaf kita, ya, maka ia menjadi makruh. Baik-baik kita nak dapatkan solat sempurna, dapat makruh pula. Jadi disebabkan itulah kita sering dari kecil lagi sampai ke besar, kita sering diingatkan, ya, ayah ibu kita, mungkin atuk nenek kita, kalau nak solat itu pakai pakaian yang terbaik, pakaian yang sempurna. Kerana apa? Kerana untuk menjauhkan dari perkara-perkara yang makruh. Dulu kita bukannya tahu, betul tak? Even kalau kita kecil-kecil pun, ayah kita selalu pakaikan kita jubah ataupun baju kurung. Yang penting kita nampak sempurna pakaian untuk melaksanakan ibadah solat kita. Ya kan? Kita tak tahu kenapa sebabnya. Sehingga kita dah belajar, barulah tahu kenapa. Ya, ini adalah satu, alhamdulillah, pendidikan agama. Mungkin kita rasa dulu ayah ibu kita atau zaman atuk nenek kita kan, zaman mereka ni ilmu tu kurang. Ya, tak macam sekarang, senang nak dapat ilmu ni. Dekat internet dah boleh dapat, ya, dekat Facebook dah boleh dapat. Dulu mana ada Facebook? Dulu mana ada Google? Komputer pun tak ada. Ya, dengan salah satu cara untuk mendapatkan ilmu adalah dengan ke rumah ustaz, ustazah ataupun ke masjid untuk mendapatkan ilmu. Nah, dengan ini alhamdulillah pendidikan kita
daripada kita kecil sudah kita ni dah dijaga dengan begitu baik. Bila dah besar ini baru kita tahulah, oh, padanlah dulu kita solat pakai baju singlet lubang-lubang, pakai apa tu singlet brand Crocodile. Wah, habis kena sebat dengan ayah kita cukup-cukup. Apa ni kau pakai tak senonoh ni? Kemungkinan ketika itu juga ayah kita tak tahu, tapi telah dididik untuk pakai yang sempurna. Sekarang ini bahawa kita tahu, ikut hukum dalam mazhab Imam Syafi'i, makruh menampakkan bahu kita dalam solat. Ini adalah perkara-perkara yang sebenarnya apa yang nak sampaikan adalah orang-orang keluarga kita yang terdahulu mendapat ilmu itu dari cara yang berbeza. Kita pula dapat ilmu dengan cara berbeza. Nah, dengan ini seharusnya kita mencari ilmu sebaik mungkin untuk kita tahu apakah perkara-perkara yang kita mungkin lakukan itu baik ataupun buruk, ataupun kita mendapatkan ilmu yang kita tahu bahawa ada perkara yang kita boleh lakukan, ada perkara yang tidak boleh lakukan atas dasar dalil dan nas. Nah, macam gini ya. Baik. Jadi cara pakaian umrah ni untuk lelaki dua, yang biasa ataupun yang itibak. Itibak itu menampakkan bahu kanan. Bukan dua-dua. Itu seksi sangat. Bahu kanan sahaja. Ya? Baik. Jadi inilah gambar rajah yang mungkin saya boleh kongsikan. Pakaian ihram lelaki antara biasa dan juga cara itibak. Yang biasa ini nampak Pak Arab handsome ni. Masya Allah. Ya? Yang di mana dia tutup semuanya. Oh, rindu kita nampak orang pakaian macam gini. Masya Allah. Dan kemudian kita lihat sebelahnya pula macam sama mereka ni tetapi dari segi pakaiannya berbeza. Satu nampak bahu, satu tak nampak bahu. Tak nampak bahu, pakaian yang umum biasa. Tetapi cara itibak menampakkan bahu kanan kita apabila kita melakukan ibadah umrah kita, khususnya dalam bab tawaf. Nah, boleh faham semuanya? Ya, alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pakaian ihram seperti mana yang saya katakan tadi, ada larangan-larangan ihram yang kita nak kena tahu, tapi insya-Allah larangan-larangan ihram tersebut tak saya kongsi pada hari ini, kita kongsi pada masa-masa hadapan. Namun pun begitu, ini saya nak kongsikan sedikit mengenai pakaian ihram lelaki. Kerana apa? Pakaian ihram lelaki ini dia sangat limited. Okey. Pakaian lelaki ini tidak boleh dipakai ketika kita berihram. Ya, sebagai contoh, apabila kita sudah menjatuhkan niat umrah kita, labbaikallah umrah ataupun nawaitul umrah tau ahramtu biha lillahi ta'ala. Ya, sahaja aku melaksanakan ibadah umrah ini dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Orang dah jatuh niat saja, ada perkara nak kena jaga. Lelaki terlihat tidak boleh menutupi kepala kita. Jadi macam songkok kita ni, dah songkok. Boleh tak kita apabila sudah menjatuhkan yang umrah pakai songkok? Kalau lihat kepada hukum di sini, tidak boleh untuk lelaki memakai songkok, memakai topi ataupun kain tutup, makan macam bendena kan, main takraw gitu kan. Boleh tak? Boleh. Nah, tak boleh. Sebabnya kenapa? Memang sebabnya telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab ibadah umrah dan juga haji. Masya-Allah. Jadi kita ikutlah kerana apa? Ini semua adalah perkara-perkara yang dilaksanakan, dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pakaian yang berjahit juga kita tak boleh pakai. Contohnya seluar. Seluar kita berjahit, tak boleh kita pakai waktu kita dalam ibadah umrah. Ya, kemeja iaitu baju ataupun kurta ke jubah ke baju kurung ke goni ke, boleh tak boleh? Tak boleh kita pakai. Kerana apa? Memang sudah disyariatkan dalam ibadah umrah dan juga haji. Dan kalau gini, pakaian apa yang boleh kita lakukan? Apa yang boleh kita pakai? Nah, seperti mana yang kita lihat dalam slide sebelumnya, kita hanya memakai dua kain sahaja, iaitu kain izar dan juga kain rida, yang di mana dua kain tutup atas, tutup bawah. Ustaz, kalau kita nak pakai seluar dalam macam mana? Boleh tak boleh? Dah biasa ni. Saya dari kecil pakai seluar dalam ni. Tak pernah keluar tak pakai seluar dalam. Sebagai contohlah ya. Dengan ini, tak boleh juga anda memakai pakaian yang sedemikian rupa. Ya, kita panggil seluar Superman lah ya, seluar dalamnya. Jadi, orang segan, orang malu, tak biasa. Tak apalah haji-haji semua. Ya, bakal-bakal tetamu Allah semuanya.
kita ramai-ramailah malu, ya, segan. Tapi ini semua adalah salah satu daripada ibadah. Dengan ini kita tak perlu pakai pakaian dalam kita disebabkan memang dah disyariatkan dalam bab hukum umrah dan juga haji dalam Islam. Jadi kita tak payah pakai apa-apa, kita ramai-ramai tu gather-gather, bukan you tak pakai kan. Awak tak pakai, saya tak pakai, Pak Ali tak pakai, Pak Samad tak pakai. Ha, ya. Jadi dengan itu memang kita ikut aturannya. Kadang-kadang hadirat kita ni kadang terlupa tau. Banyak pengalaman yang mana kita sama-sama hadapilah, ya, waktu kalau kita nak mula niat umrah. Sebelum itu sudah pasti kita mengingatkan jemaah tau agar jangan pakai singlet. Singlet pun ada juga orang pakai singlet. Okay, orang ada pakai pakaian dalam lagi yang sedap. Macam sekarang ni apa tu, Uniqlo punya baju dalam. Oh, sedapnya baju dia. Cooling je kan. Pakaian seluar dalam kita dan sebagainya. Ini semua adalah perkara ataupun baju-baju yang pakaian tetap boleh pakai waktu kita nak mula umrah. Jadi kita akan beritahu pada jemaah. Contoh, sebelum kita naik bas, kita akan beritahu atau pegawai akan ingatkan, okey, para jemaah yang dirahmati Allah, okey, abang-abang, ya, pak haji, adik-adik, semuanya harap melepaskan daripada pakaian yang berjahit. Akan diingatkan. Kadang-kadang jemaah alhamdulillah mengingatkan antara satu sama lain. Okey, diingatkan kawan yang kat sebelah, kau jangan lupa tau. Kau dah buka semua eh? Dah okey. Tak ada pakai apa-apa lagi eh? Kita sama-sama pun tak pakai. Apabila dah jatuh niat, tiba-tiba pak cik tu datang, alamak, awak, saya masih pakai seluar dalam lah ni. Macam gitu, maknanya dah melanggar wajib umrah kita, iaitu sudah melanggar pantang larang dalam ibadah umrah. Sah ke tidak umrah dia? Ingat balik. Wajib umrah. Salah satunya adalah menjaga pantang larang dalam ibadah umrah. Sekarang dia sudah langgar pantang larang ibadah umrah, iaitu dalam wajib umrah. Sah tak umrah kita? Masih sah umrah kita ni. Cuma kena bayar denda. Nah, maaf, kalau apa benda yang kalau kita tak buat, dia akan batal umrah kita. Iaitu rukun umrah. Nah, ni kita ingat baliklah ya tadi. Rukun umrah, 5 perkara. Nak kena niat, tawaf, sa'i, tahalul dan tertib. Rukun umrah. Kalau tak buat, maka tak sah umrah kita dan kena bayar dan denda. Begitu pula kalau kita lihat kepada wajib umrah. Wajib umrah terbagi kepada dua. Apa dia? Yang pertama, menjatuhkan niat umrah di miqat. Apa itu miqat? Miqat itu adalah tempat yang khusus yang di mana ditetapkan untuk kita menjatuhkan niat umrah kita. Yang kedua pula adalah untuk menjaga pantang larang kita. Seperti yang sekarang ini, dia pakai pakaian yang berjahit ketika dia sudah menjatuhkan niat umrah. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tetapi umrahnya masih sah ke tidak? Masih sah. Boleh teruskan umrahnya. Namun begitu, kena bayar dam. Baik. Kalaulah terlupa. Kadang-kadang orang terlupa, dia beza antara sengaja dengan terlupa. Sekarang ini dalam permasalahan terlupa. Dia betul-betul lupa. Ustaz, saya betul-betul dah ingat tau yang saya ni tak pakai seluar dalam. Sekali tadi tengok, saya pakai seluar dalam pula. Macam mana sekarang ni? Saya ingat-ingat sebelum saya pakai baju ihram, saya memang tak pakailah singlet. Tiba-tiba, dah jatuh niat ada singlet pula kat dalam. Kalau tak sengaja, dalam masa yang singkat itu juga kena buka, lepaskan. Okey? Kalau itu diperbolehkan dan tak perlu bayar dam. Tak sengaja, cepat-cepat buka. Kalaulah dia tahu dah terpakai, lepas tu dia mengambil masa yang lama untuk buka, maka dia kena bayar dam walaupun dia buka pakaian tersebut. Sebagai contoh, kita kat dalam bas, kita dah ingatkan para jemaah supaya buka semuanya melainkan dua kain saja, izar dan juga ridak untuk lelaki. Dia terpakai singlet, sudah jatuhkan niat umrah, tiba-tiba dia terasa, ada singlet lah, apa nak buat? Ketika itu juga dia harus buka singlet dia. Macam itu diperbolehkan dan tak perlu kena bayar dam. Itu sebagai contoh. Kalau dia dah tahu ada singlet kat badan dia tapi dia malu, diam, dia kan lambas.
orang semua tahulah kalau kita buka singlet mesti orang nampak kan. Dia diam je. Dia tak buka ketika itu juga apabila dia tahu, maka dia kena bayar dam. Nah, sebab dia sudah tahu dan tak buka. Itu perbezaannya. Baik. Itu dari segi pakaian. Wangian pula macam mana? Dia maklum dalam ibadah umrah juga kita tidak boleh memakai sabun dan perfume, iaitu yang mewangikan badan kita. Dan macam mana ni? Badan kita ni bau busuklah dan sebagainya. Nah, ya. Trik dia ataupun apa yang kita selalu sarankan adalah boleh guna perfume, boleh guna sabun, tetapi sebelum anda memakai pakaian ihram dan niat. Bukannya satu hari tak pakai sabun, tak pakai perfume, tidak. Bermaksudnya perkara-perkara pantang larang ini mula apabila kita sudah menjatuhkan niat umrah. Kalau belum jatuh niat umrah, maka kita boleh pakai. Maknanya sebelum kita jatuhkan niat, sebelum kita pakai pakaian ihram kita, pakailah sabun mandi, pakai syampu anu kat rambut, pakai sabun, anda nak pakai, nak tabur, nak mandi dengan perfume kat badan anda pun dipersilakanlah. Tapi sebelum anda jatuhkan niat umrah. Kalau sudah jatuh niat umrah, dah tak boleh lagi dah. Ini semua dalam pantang larang ibadah umrah yang nak kena kita jaga sepanjang kita melaksanakan ibadah umrah. Nah, boleh faham ya? Seterusnya adalah menutupi jari kaki dan juga buku lali kita. Jari kaki kita, jari kat depan lah. Jari awak semua kat mana? Tak tempat lain kan? Kat depan je lah jari kita ni. Jari kaki kita ni nak kena nampak. Buku lali pun nak kena nampak. Bermaksudnya anda tak boleh pakai kasut ataupun selipar yang menutupi jari kaki dan buku lali anda. Jadi kasut apa yang boleh pakai? Kalau kasut tu maknanya dah tak boleh lah. Melainkan jikalau anda sakit, sebagai contoh orang yang sakit diabetes. Nah, orang sakit diabetes ni dia ada kasut yang khusus nak kena pakai, selalu nak kena pakai. Kalau dia terbiar terbuka maka boleh dapat jangkitan kuman. Dengan ini anda nak kena pakai kasut. Jadi pakai kasut ini apabila anda pakai, ada dua pendapat ulama. Yang mana adakah anda perlu bayar dam ataupun tidak. Untuk mengambil langkah berhati-hati, untuk hilangkan daripada was-was, bayar saja dam. Ya, untuk menghilangkan was-was kerana apa, ada mengambil pendapat sebahagian daripada ulama' yang mana mengatakan kalau dalam keadaan darurat pakai, tak perlu bayar dam. Memang ada. Namun begitu, dia ambil pendapat tu, tapi hati ni was-was. Tapi actually kan ni dalam pantang larang. Alamak, kena bayar dam ke tidak? Tapi padahal dalam diri dia, dia dah ada mengambil pendapat ulama yang mengatakan tidak perlu bayar dam dalam keadaan darurat. Nah, kalau dalam keadaan macam gini, sebaiknya anda membayar dam. Iaitu mengambil langkah ikhtiyati, iaitu langkah yang berjaga-jaga, berhati-hati. Begitu juga dengan saya, sebaiknya ambil langkah ikhtiyati, iaitu bayar saja dam untuk menghilangkan perasaan was-was dan ragu-ragu jikalau ada. Namun kalau tak sakit tapi pakai, memang kena bayar dam. Cuma apakah perbezaan dia? Orang yang darurat, dia terpaksa pakai. Jadi tidak ada dosa untuk beliau. Orang yang sengaja pakai tanpa ada urusan darurat, tak ada alasan yang munasabah untuk dia memakai kasut tersebut, maka dia akan mendapat dosa. Ini perbezaan dia. Jadi mengenai dam atau pembayaran denda ini bukan semata-mata kerana kewangan. Duit kewangan boleh dicari. Namun pertimbangan di sini adalah apakah beliau mendapat dosa ataupun tidak. Orang selalu lihat, bayar dam ni berat, bayar dam ni berat. Tak apalah, dam ni berapa je, satu ekor kambing murah. Dia bukan pasal murah dan mahal. Tetapi sekarang ini menitik beratkan dia antara anda mendapat dosa ataupun tidak. Itu yang mainkan peranan penting. Jadi sebabkan itu, kita nak kena jaga, nak kena hati-hati. Ini adalah satu ibadah, bukan satu, contohnya bukan tua yang biasa-biasa. Dia bukannya kita nak happy-happy. Tidak. Dalam ibadah tu boleh memang mendapatkan ketenangan, kebahagiaan. Tapi ikut kepada syarat-syarat tertentu. Ya, boleh faham semuanya. Ya. Jadi, what type of selipar yang digalakkan? Kebiasaannya pakai macam selipar
Selipas sarung je dah boleh lah senang. Ya, kata orang macam flippers. Kata orang macam gitulah. Tak tahu. Flop, flop, flip, flop. Flippers pula. Flippers tu orang buat swimming. Orang pakai flip, flop. Maksudnya dia sarungkan situ. Asalkan nampak jadi buku lali dah boleh pakai. InsyaAllah tak ada masalah. Ya. Seterusnya pula, kita memakai pakaian wanita. Apakah pakaian wanita ni ada pakaian yang khusus untuk mereka? Pakaian wanita ini adalah biasa saja. Memakai pakaian yang menutupi seluruh tubuh badannya kecuali muka dan juga kedua tapak tangannya. Nah, jadi untuk wanita ni quite special. Tutup semua. Yang nampak muka dengan telapak tangan dia. Masya-Allah. Ya, jadi apa-apa pakaian yang anda nak pakai, dipersilakanlah untuk anda gunakan. Sebagai contoh, ustaz, saya nak pakai telekung nilofa. Boleh, tak ada masalah. Ustaz, saya nak pakai telekung contohlah Nora Danish. Pakailah, ustaz. Dah brand dah dari permasalahan. Ditambah pula, ustaz, saya nak pakai telekung color biru lah, nak pakai kuning, nak pakai pink, macam-macam color. Terpulang nak pakai rainbow-rainbow pun dipersilakanlah. Asalkan tutup aurat. Tapi sebaiknya pakai color yang kata orang tu tidak terlampau menonjol sangat, tidak menarik perhatian orang lain. Itu adalah sebaik-baik pakaian. Ya, warna putih, that's the best color. Ya, jadi orang tak tengok. Kalau grup awak semua putih, awak seorang je color merah. Kan macam attract kan. Tak cakap salah, boleh. Tetapi sebaiknya untuk kurangkan daripada fitnah orang lain. Kurangkan daripada menjadi percakapan orang lain. Maka dengan itu, sebaiknya pakai pakaian yang mungkin tidak terlampau menonjol sangat. Warna pun cantik, sui je kalau putih. Bersih, suci je. Memandangkan kita pun buat satu ibadah yang memang kita nak menyucikan diri kita sebaik mungkin. Nah, dengan itu, warna putih ini adalah sebaik-baik pakaian untuk anda. Jadi untuk wanita, ya, begitu juga untuk lelaki. Jadi lelaki ni, hukum ataupun betul-betul syarat kain ihram ni, boleh tak pakai ihram lain-lain warna? Sebenarnya dalam hukum bab kain ihram ini, untuk lelaki tak jadi masalah untuk pakai warna-warna lain. Namun begitu, seperti mana yang telah dikongsikan, sebagaimana yang telah diceritakan ataupun disampaikan oleh para ulama, bahawa putih ini melambangkan, it's a symbol kesucian. Nah, sebab itu sebaiknya pakai pakaian putih. Semua wanita terpulang, sebabnya wanita pula pakai telekung ataupun pakai jubah warna putih. Kalau kain ihram ni biasalah murah-murah aja kan. Tapi telekung macam tadi lah, brand mahal-mahal. Suka nampak, pakai sedap dan sebagainya. Maksudnya ada kualiti, mahal lah kan. Kalau putih ni, kalau nak bersihkan susah. Sebagai contoh, ya, senang kotor, ya, susah nak jaga dan sebagainya. Boleh saja anda menggunakan warna hitam, biru gelap dan sebagainya. Tak jadi masalah, terpulang. Asalkan pakaian yang apa anda gunakan ini mestilah bersih. Mestilah terhindar daripada segala najis-najis. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam bab ibadah umrah ni, kita nak katakan sebenarnya mudah. Dia tak susah. Kita nampak macam susahnya perjalanan adalah. Ada 5 rukun, tertinggal salah satu batal, kemudian ada syarat wajib. Ya, kemudian ada wajibnya. Kalau niat tu mesti dekat miqat, pantang larang nak kena jaga, ada 13 pantang larang nak kena jaga. Lepas tu bab ibadah umrah pula nak kena ingat, berapa pusingan, apa nak dibaca, macam-macam lah akan berada dalam akal fikiran kita. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya ibadah umrah ini boleh dikatakan sangat mudah, senang dilakukan, cuma dia penat sikit je. Apa yang penat? Kerana kalau ibadah solat biasa ni, kita contoh solat zuhur 4 rakaat, mungkin penat kita tu 5 minit je lah, ya. Dah bangun diri duduk, bangun diri duduk. Penatnya waktu itu. Namun kalau ibadah umrah adalah perjalanan yang memakan masa, nak niat itu je, nak kena keluar daripada tanah haram. Sebagai contoh,
kita nak laksanakan ibadah umrah, kebanyakannya kita masuk awal Madinah. Maksudnya kita apabila daripada Singapura, kita naik kapal terbang, neng nong sampai dekat Jeddah. Dari Jeddah pula kita akan naik bas pergi ke Madinah. Ha, ini nama dia package awal Madinah. Kan biasa kita nampak package ada awal Madinah, ada awal Mekah. Apa beza dia? Ha, itu perbezaan dia. Apabila sampai Jeddah, siapa pergi Madinah dulu, itu dinamakan sebagai package awal Madinah. Ada pula sampai Jeddah terus masuk Mekah, melaksanakan terus ibadah umrah. Ha, kirakan dia pakai baju perang terus, ha, tak ada stop. Dia dari Singapura, dia saat naik kapal terbang, 9-10 jam sampai dekat Saudi, iaitu di Jeddah Airport. Dia langsung naik bas, terus pergi ke Masjidil Haram, langsung buat ibadah umrah. Fuh, ini memang hebat, mantap, kuat. Jadi, mana yang bagus? Keduanya tidak jadi masalah. Ya, asalkan ziarah kedua tempat itu paling penting. Tak adalah orang pergi Madinah atau balik Singapura, tak pergi Mekah. Ha, itu sayang, kan? Ada pula sampai Mekah tak pergi Madinah, sayang tak ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang penting kedua-duanya tempat anda pergi. Mana yang terbaik itu ikut kepada cita rasa diri anda. Baik, saya patah balik pada cerita tadi. Kita dah sampai Madinah, kemudian dah 4 malam berada di Madinah, kita dah ziarah kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapat ziarah Masjid Nabawi, ya. Yeah? Kita sekarang dah mula preparation untuk buat umrah daripada Madinah. Jadi seperti mana kita katakan tadi, rukun umrah ada 5 perkara. Pertama nak kena ni, niat. Jadi di Madinah itu kita akan kumpul ramai-ramai, kemudian kita akan berpakaian ihram, kita pergi ke miqat. Kalau miqat di Madinah itu dinamakan sebagai Bir Ali. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan saya akan kupaskan lagi mengenai miqat ini. Tetapi nak senang faham, kita mestilah jatuh niat di tempat yang ditentukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau disyariatkan dalam Islam. Jadi miqat di Madinah ini dinamakan Bir Ali. Kita pergi Bir Ali ini, maka kita akan jatuh niat di sana. Dia terpulang, ada agensi jatuhkan niat sendiri. Ya, solat masjid 2 rakaat kemudian jatuh niat sendiri. Boleh tak masalah, niat tu senang tak nak buat? Senang. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah, itu bahasa Arab ustaz. Nak pendek sikit bahasa Arabnya dia tak? Ada labbaikallahu umrah. Simple gitu pun boleh. Ustaz, tak nak lagi ustaz. Bahasa Arab susah, nak bahasa Melayu pun boleh. Sahaja aku melaksanakan ibadah umrah kerana Allah Ta'ala. Dah jatuh niat kita. Maka rukun pertama tu sudah selesai. Apabila kita sudah menjatuhkan niat ibadah umrah, di Madinah nak pergi Mekah berapa jam? Kita mengambil masa sebanyak 5 hingga 6 jam. Dah mula pantang larang. Maknanya dia kita mula pantang larang kita dengan dua kain bagi lelaki untuk wanita, dah pakai pakaian yang khusus untuk ibadah umrah, tak menjadi masalah. 5 hingga 6 jam. Lama ke tidak? Lama. Tapi sudah mulai ibadah umrah itu. Beza dengan solat. Solat 5 waktu je kan. 5 waktu, satu solat 5 minit, 10 minit. Yang ini baru nak buat rukun kedua dah makan masa 5 hingga 6 jam. Nah, ya. Apabila sampai dekat Mekah, kita pergi Kaabah. Kita buat tawaf 7 pusingan. Itu adalah rukun yang keberapa? Rukun yang kedua, hadirin hadirat. Jadi buat ibadah tawaf ni berapa minit? Kita anggaran 30 minit hingga 45 minit lah, ya. Ikut kepada kemampuan kaki masing-masing, enjin masing-masing, ya, gear masing-masing. Tetapi kebiasaannya untuk travel connect, apabila kita bawa jemaah, kita akan ikut pace yang lambat sedikit. Kesianlah bagi mereka yang kaki sakit-sakit. Sekarang ini bukan orang yang berumur je kaki sakit. Orang muda pun kaki dah mula krak, kruk, krak, kruk, krak, kruk kan jalan. Kesian dia kan. Ha, jadi kita akan jalan perlahan-lahan. Sebab kita tak nak terpisah dengan grup kita. Ha, kita buat sama-sama lah. Jadi ibadah tawaf ni apa yang nak kena baca? Secara ringkasnya, doa apa-apa yang anda nak baca dipersilakan. Tak ada bacaan khusus ke? Kalau macam solat, mesti baca Fatihah. Kalau tak, tak sah solat kita. Yes, betul. Tetapi dalam ibadah umrah ini, tidak ada bacaan yang khusus. Senang, alhamdulillah. Doa je. Doa apa nak baca?
apa-apa doa yang anda nak baca, dipersilakan. Subhanallah. Kirakan mudahlah. Doa macam mana? Sebagai contohlah. Ya Allah, Tuanku. Ya Allah, kau murahkan rezekiku. Ya Allah. Tujuh perjalanan tu, tujuh pusingan tu, tujuh kali bacaan dia all the way. Ya Allah, aku nak kaya. Ya Allah, aku nak murahkan rezeki. Ya Allah, ya Allah, aku nak kaya. Ya Allah, aku nak murahkan rezeki. Ya Allah. Boleh ke tak boleh? Nah, boleh. Tak ada masalah. Udu'uni astajib lakum. Kata Allah, doalah kepada aku, aku akan kabulkan. Dan ini inilah masa yang Allah berikan kepada kita. Waktu umrah, satu ibadah yang sangat istimewa. Tak ada syarat bacaan surah apa. Cukup sekadar doa. Nah, dia tak perlu hafal apa-apa. Jadi saya lihat ada ustaz kasih doa panjang-panjang bahasa Arab lah tu. Itu semua adalah guideline. Kerana betul, ada yang tahu nak doa apa. Sebab dah prepare kan kat rumah, dah tulis kan. Wah, panjang dia melis nak doa. Ada pula kekurangan dari segi mereka yang nak mungkin meminta hajat. Kadang banyak sangat hajat nak minta sampai tak tahu apa nak diminta. Sebab itulah digalakkan untuk tulislah doa apa nak baca kan. Jadi sampai buat umrah kita dah prepare. Namun bagi mereka yang contoh macam tadi saya katakan, baca doa yang ringkas yang pendek. Ada baca ringkas pendek, tak jadi masalah, baca je lah. Ustaz, saya dah satu pusingan, dua pusingan ni bacaan doa, tak tahu lagi doa nak, tak tahu doa apa kita nak minta lah, dah kering idea. Zikir, dipersilakan dapat doa berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dah habis baca, lagi lama lagi perjalanan, ulang lagi. Boleh, tak ada masalah. Mak, kalau panjang sangat zikir, ustaz, saya tahu zikir satu je, astaghfirullahal azim. Bacalah sepanjang tujuh perjalanan tu, kau nak baca astaghfirullahal azim, tak jadi masalah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Tujuh perjalanan, 45 minit. Baca sepanjang tawaf, tak menjadi masalah. Mudah kan? Nah, lepas tu tawaf sambung dengan sa'i. Apa itu sa'i? Selepas kita pusing tujuh pusingan, kita akan buat perjalanan di antara dua bukit. Satu bukit Safa, satu bukit Marwah. Dia jalanlah di antara Safa, Marwah, Marwah patah balik Safa, Safa patah balik Marwah sampai tujuh kali. Ada tak bacaan ataupun surah yang khusus yang boleh dibaca? Tak ada. Yang ada guideline daripada ustaz-ustaz kita, daripada syekh-syekh kita, daripada kiai-kiai kita, daripada asatiza-asatiza semua. Itu hanya guideline saja. Awak tak tahu baca doa apa? Ha, inilah saya bantulah awak. Ini doa yang biasa saya baca. Ha, okay, ustaz terkongsi doa apa yang dia baca. Namun, kalau awak tak tahu nak baca apa, contoh doa tu tiba-tiba hilang. Alamak, hilang pula lah. Selalu letakkan handphone. Handphone mati pula. Allahu Rabbi. Eh. Nasib dia lah labu. Jadi apa yang dia boleh lakukan, sama juga dengan waktu tawaf tadi, anda boleh berdoa, anda boleh berzikir, bahkan anda boleh selawat ataupun doakan untuk orang lain. Ya Allah, kau pulihkanlah sakit ibuku. Ya Allah, ya Allah, Tuanku, konekkanlah darjat ayahku. Ya Allah, ya Allah, Tuanku, ya Allah, kau sejukkanlah kubur ayah, kubur datukku, kubur nenekku. Ya Allah, Tuanku, ya Allah, kau dapatkan, kau dekatkan aku dengan jodohku. Ya Allah, contoh macam gitulah doa, yang pokoknya doa yang terbaik. Jangan doa yang tak baik. Eh, dah tak tahu nak doa apa, tiba-tiba datang idea yang jahat pula. Oh, aku ingat Sulaiman ni ada bikin jahat dengan aku. Ya Allah, kau jatuhkanlah bisnes dia. Oh, itu dah jahat betul dah. Boleh tak boleh? Itu adalah perkara yang dihindarkan. Maknanya hati kita tu belum lagi bersih. Nah, kalau orang buat jahat dengan kita, kita doa yang terbaik. Seperti mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita boleh ungkap balik cerita ya, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan dakwah. Apabila Nabi menyampaikan dakwah, adakah semua tempat itu masyarakat akan terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Sebagai contoh, Nabi menyampaikan dakwah di satu kawasan, satu perkampungan yang mana terkenal dengan perkampungan, orang-orangnya itu sangat baik. Orang-orang yang itu sangat menerima tetamu-tetamu. Kalau orang luar datang ke tempatnya, diorang happy. Tak kisahlah kau dari negeri mana. Tak kisah. Tak kisahlah miskin ke kaya. Diorang happy orang datang. Itulah tempat yang Nabi Muhammad SAW nak menyampaikan dakwah. Dengan pemikiran baginda Nabi Muhammad SAW, mereka semua akan masuk Islam. Nabi sampai ke satu tempat ni, itulah tempat yang dinamakan sebagai Taif. Ya, kampung Taif.
Jadi apabila Nabi menyampaikan dakwah dengan harapan ini tempat yang baik, orang-orang yang baik, insya-Allah mereka akan terima Islam. Namun pun begitu, ujian Allah SWT berikan kepada Nabi Muhammad SAW bukan orang tua je herdik Nabi. Budak-budak kecil campak batu kepada Nabi Muhammad SAW. Dah Nabi sedih. Kampung yang digelar sebagai kampung yang sangat friendly dengan orang luar itu mengherdik Nabi. Budak-budak campak batu kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu malaikat pun turun kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu marah. Tanya kepada Nabi Muhammad, adakah engkau nak kita balikkan kota Taif ini sebagaimana Nabi-Nabi terdahulu telah melakukan? Iaitu Nabi dahulu mendoakan, menghancurkan kaum tersebut. Tetapi apa yang Nabi lakukan? Nabi menolak. Yeah, that suggestion tu Nabi tolak. Bahkan Nabi mendoakan kebaikan dan kesejahteraan ke atas penduduk Taif dan mendoakan agar satu hari nanti mereka semua akan masuk dalam agama Islam. Dan alhamdulillah doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan itu hadirin hadirat, doa kita ni, orang buat jahat dengan kita, kita doa kebaikan, bukan saja orang itu dapat kebaikan, kita pun dapat kebaikan daripada doa-doa yang baik yang kita buatkan ke atas orang lain. Nah, dengan ini sedikit sebanyak kita dapat membersihkan hati kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Orang buatkan kita jahat tak apa, kita doakan baik. Ini bukan orang gila, ini bukan orang cakap, ini meripik. Orang buat kau jahat, kau doakan baik. Ini akhlak Nabi. Siapa nak lawan akhlak Nabi? Ini akhlak Nabi hadirin hadirat. Orang buat jahat kat kita, kita doa kebaikan. Nah, jadi insya-Allah kalau kita doa kebaikan, kita pun dapat kebaikannya juga insya-Allah. Ah, ini bab sa'i ya. Tadi dah jauh terpisung . Jadi ini bab ibadah sa'i. Jadi ibadah sa'i doa apa saja kebaikan, kemudian selepas sa'i dalas rukun yang keempat dalam ibadah umrah iaitu tahallul. Kita memotongkan rambut kita sebagai tanda kita melepaskan ihram kita. Niat dah buat dah. Tawaf dah buat dah, selesai alhamdulillah. Sa'i dah selesai juga alhamdulillah. Jadi keempat ini adalah tahallul. Kita melepaskan ihram alhamdulillah. Jadi kelima tertib, semuanya okey, semuanya ikut aturan, maka selesai sudah ibadah umrah. Nah, dengan ini apa yang boleh kita saya rumuskan bahawa ibadah umrah beza dengan ibadah solat adalah dari segi pergerakan. Kalau solat itu at one place, cuma rukuk, sujud, duduk dekat situ. Namun ibadah umrah jihad, pengorbanan dia lebih sikit, mengambil masa yang lebih sikit. Perjalanan Madinah ke Mekah 5-6 jam, buat tawaf about 45 minit, 30 minit, 45 minit, buat sa'i another 45 minit to 1 hour. Kemudian barulah kita tahallul. Anggaran mengambil masa setengah hari untuk melaksanakan ibadah umrah. Susah ke senang? Susah sikit. Tetapi senang nak buat. Awak jangan risau. Kita sama-sama melaksanakan ibadah umrah. Ya, together in the group. Bukan awak seorang. Jadi dengan ini hadirin hadirat, apabila kita nak melaksanakan ibadah umrah bagi siapa yang insya-Allah akan berangkat tak lama lagi, ya, jangan lupa untuk mempelajari ilmu-ilmu yang perlu untuk anda buat research, kerana anda akan lakukan ibadah-ibadah tersebut apabila anda tiba di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Anda solat kat Masjidil Haram, Masya Allah, satu solat digandakan dengan 100,000 kali pahala. Awak solat sebagai contohlah, biasanya solat jemaah. Ya, solat zuhur jemaah dapat pahala berapa? 27 pahala kebaikan awak dapat. Tetapi kalau buat di Masjidil Haram, maka digandakan 100,000 kali ganda. Subhanallah, berapa banyak tu. Itu baru satu solat. Kalau banyak solat, ini adalah perkara-perkara yang mungkin kita boleh menjadi dorongan untuk tambahkan ilmu untuk buat amal ibadah. Tambah lagi, apa tu solat sunat tahajud? Sebelum ni tak pernah tahu. Jadi belajar. Kita selalu dengar orang solat malam. Apa orang buat solat malam ni? Maka dia belajar, cari ustaz, tanya ustaz, baca buku solat-solat malam, qiyamulail itu macam mana. Ya, ada zikirnya, ada solat-solatnya, solat solat dua rakaat. Ya, solat sunat pun ada banyak, bukan tahajud saja. Ya, boleh buat solat sunat taubat. Ya, boleh buat solat sunat istikharah, ada solat sunat hajat. Banyak solat-solat sunat yang kita boleh buat. Tetapi sekarang ni tak tahu,
maka kena carilah untuk ilmu. Sebab itulah kita katakan bahawa salah satu kebaikan apabila kita nak melaksanakan ibadah umrah ataupun haji ini, dia membuka ruang pintu ilmu kita. Nah, sebelum ni kita tak tahu. Alhamdulillah, nak pergi umrah ini banyak ilmu kita tahu. Ya, kita sebelum ni kita main istighfar tak tahu maksudnya. Alhamdulillah, berkat nak pergi umrah ni dapat juga faham makna apa itu istighfar, apa makna subhanallah, apa makna alhamdulillah. Yang dari kecil sampai ke besar ni kita baca tapi tak tahu makna. Tapi dengan ini dia membuka ruang kepada kita untuk menambahkan lagi, bukan setakat pahala, ilmu, dan ilmu itu juga adalah pahala. Masya Allah, subhanallah. Dengan sedikit sebanyak ini, alhamdulillah, ya hadirin hadirat, sedikit sebanyak dapatlah kita semangatlah ya untuk melaksanakan ibadah umrah ini. Di mana ibadah umrah tak dapat kita lakukan di Singapura, kita hanya boleh lakukan di Masjidil Haram sahaja. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, saya nak sedikit sedikit yang di mana mungkin ada persoalan ya, saya terima juga, yang mana kita rasa apakah sekarang ini ibadah umrah sama dengan sebelum COVID? Sudah pasti berbeza, kerana apabila kita melaksanakan ibadah umrah pada dahulu, anytime saja kita boleh pergi ke masjid, tak ada booking ya. Waktu dulu kita ni pengalamanlah, kita tak cakap baik atau buruklah, kita boleh sama-sama menilai ya. Kalau kita kurang rasa bersyukur, maka apabila Allah tarik nikmat tersebut baru terasa. Maksudnya apa? Dulu kalau kita ada peluang nak pergi, kita lengah-lengahkan. Ya, ada masa, ada harta, ada kesihatan, boleh pergi buat umrah. Tapi kita rasa tak apalah, dah tua barulah kita boleh pergi umrah. Siapa terfikir ibadah umrah ini boleh terhenti? Tak boleh buat ibadah umrah selama setahun lebih. Tak pernah terfikir hadirin-hadirat kan? Namun Allah nak menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk buat seperti demikian rupa. Nah, dulu waktu dapat buat umrah, tapi walaupun masjid depan mata, alah tak payahlah, solat sekali je lah, lepas tu lain semua solat kat bilik hotel. Salah ke tidak? Tak salah, tapi rugi dah sampai sana tak laksanakan di masjid. Malasnya datang, ada juga ujian ya hadirin hadirat, dah sampai dekat sana tak solat. Tak solat hadirin hadirat. Dia mengaku. Ini semua adalah ujian masing-masing. Dengan itu hadirin hadirat, janganlah kita mengkufuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kita sekarang ini. Nah, so dulu senang nak pergi masjid, tapi kita abaikan kesenangan tersebut. Wah, kita rasa leceh lah, ramai orang dan sebagainya. Sekarang ini nak solat nak kena buat booking. Tak buat booking tak dapat masuk masjid. Menyesal tak dulu tak selalu pergi? Menyesal kan? Jadi dengan itu hadirin hadirat, setiap era ataupun setiap dari penghidupan kita yang berbeza ini diuji dengan ujian yang berbeza. Pada zaman dahulu, ayah ibu kita, ya, datuk-datuk kita, noyang kita nak laksanakan ibadah umrah, apakah ujian mereka? Ujian mereka nak pergi sana dah susah. Naik kapal 3 hingga 5 bulan. Alhamdulillah ada yang sampai dengan selamat. Tetapi ada juga yang gugur di pertengahan jalan. Dah sampai dekat sana, ada yang meninggal dekat sana, tak dapat balik. Ujian mereka berbeza. Kita sekarang dah ada kemudahan. Ya, dah ada kemudahan Allah berikan kepada kita. Kita nak pergi Saudi sekarang, alhamdulillah 9-10 jam je. Nak dibandingkan dengan 3-5 bulan. Itu pun rasa naik kapal terbang penatlah. Ha, kan? Ada merungut kan? Penatlah, lecehlah, ya, duduk kerusi tak selesa lah. Imagine hadirin-hadirat pada zaman dahulu orang naik kapal tu macam mana keselesaan diorang. Ada aircon tak ada aircon? Makanan macam mana? Subhanallah. Kita dah banyak sangat mengkufuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah take for granted too much atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ini hadirin hadirat, sebab itu apabila kita diuji satu perkara, kita kena ingat ujian kita berat, tetapi ini adalah ujian untuk kita dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jarang sekali saya dengar, jarang sekali waktu saya kecil-kecil dengar orang yang pergi haji atau umrah naik kapal
bilhaq wa tawassaw bis sabr. Eh, terlepas ni. Tadi terlepas ya, Masya Allah. Okey, tak apalah. InsyaAllah para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan sambung lagi pada minggu hadapan lebih detail lagi perjalanan ibadah umrah kita. Dan dengan ini, kita akan berhenti kelas kita. Kita akan bertemu pada minggu hadapan pada waktu sama jam 2 hingga 4. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati setiap masa yang telah berlalu ini dengan penuh hikmah, dengan kita ni didampingi oleh ilmu yang akan menusuk di sanubari kita. Ilmu ni tak banyak, saya cuma kongsikan. Ilmu ni pun bukan datang daripada saya, kita cuma kongsikan. Namun pun begitu, semoga ilmu sikit ini sedikit sebanyak menjadikan kita semangat untuk membuat atau melaksanakan ibadah umrah. InsyaAllah saya doakan pada mereka yang akan berangkat nanti dipermudahkan segala urusan, ya, sabar dan tempuh segala dugaan dengan tenang. Bagi siapa yang belum ada rezeki, insyaAllah kita sama-sama doakan agar kita punya rezeki bertambah dan juga kita punya semangat itu tidak terhapus, tak terhalang untuk melaksanakan ibadah umrah. Jadi apabila dapat rezeki, langsung buat ibadah umrah insyaAllah. Dengan ini kita tutup dengan tasbih kafarah dengan surat al-asr. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bil sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.